Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam kasih damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pada hari ini, Selasa, 22 Desember 2020, kami Dewan Pakar Persatuan Alumni Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia menyelenggarakan webinar akhir tahun dengan tema Strategi Peningkatan Kesehatan Masyarakat dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Peserta webinar yang berbahagia, marilah kita dengan khidmat mendengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Seluruh peserta dimohon sikap sempurna. Yang terhormat para narasumber, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Bapak Dr. Insinyur Erlangga Hartarto, yang terhormat Bapak Menteri Kesehatan yang dalam hal ini diwakili oleh Ibu Kartini Rustandi Sesdijen Kesmas, yang terhormat Bapak Wakil Menteri Perdagangan Bapak Dr. Jerry Akasambuaga, yang terhormat Dewan Kehormatan Dewan Pimpinan Pusat Persatuan Alumni Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia, Dr. Insinyur Suswono Yudo Husodo, yang terhormat Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Persatuan Alumni Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia, Dr. Ahmad Basarah MH, yang terhormat Ketua Umum Kadin Indonesia, Bapak Ruslan Peruslaini, yang terhormat Ketua Umum PBID, Bapak Dr. Daeng F. Fakih, yang terhormat Dewan Pertimbangan Organisasi, Dewan Pakar, Dewan Pimpinan Pusat, Dewan Pimpinan Daerah, Dewan Pimpinan Cabang, Persatuan Alumni Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia, serta seluruh peserta webinar yang berbahagia. Penuh rasa syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, sehingga pada kesempatan siang hari ini kita dapat melaksanakan webinar dalam upaya memberikan sumbangsih dalam masa pandemi untuk negeri kita tercinta Indonesia. Tema strategi peningkatan kesehatan masyarakat dan pemulihan ekonomi dirasa perlu untuk dibahas, mengingat sudah hampir satu tahun dunia mengalami pandemi COVID-19 termasuk Indonesia. Pandemi COVID-19 sebagai tantangan nyata yang kita hadapi, tidak dipungkiri bahwa dunia kesehatan dan perekonomian bersentuhan dengan kebutuhan dasar manusia. Beberapa kebijakan ekonomi mengarah tercapainya kepastian agar risiko kesehatan bisa dikendalikan. Di samping mengatasi dampak sosial yang ditimbulkan, kebijakan perekonomian harus juga mampu mengantisipasi masa pasca pandemi. Pada kesempatan ini, kita akan membahas dan kita akan menyimak langsung kebijakan yang dilaksanakan oleh pemerintah
dan akan memberikan ruang diskusi jika kita perlukan. Baiklah, peserta webinar yang berbahagia, selanjutnya penyampaian, kita akan mendengarkan penyampaian pengantar diskusi yang akan disampaikan oleh Ketua Dewan Pakar Nasional Persatuan Alumni Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia kepada Bang Theo L. Sambuaga, dipersilahkan. Baik, terima kasih Ibu-ibu, Bapak-bapak, hadirin sekalian, baik yang hadir secara fisik langsung di Sekretariat BA GMNI di Cikini Raya ini, maupun yang hadir secara virtual dari tempat masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Merdeka. Ibu, Bapak, saudara-saudara sekalian, pada kesempatan ini di dalam mengantarkan webinar akhir tahun Persatuan Alumni GMNI, kami pertama-tama mengucapkan terima kasih kepada pembicara kunci, Bapak Dr. Erlangga Hartarto, yang tidak hadir secara fisik, tetapi hadir secara virtual dalam acara ini. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada para pembicara, yaitu Bapak Menteri Kesehatan, yang diwakili oleh Dirjen, dan juga hadir secara virtual. Juga kepada Bapak Erick Thohir, Menteri BUMN, yang diwakili juga, tetapi hadir secara virtual. Kemudian kepada Wakil Menteri Perdagangan, Dr. Jerry Sambuaga, yang rencananya akan hadir secara fisik on the way ke sini. Dan juga pembicara-pembicara selanjutnya, Pak Ketua Umum Kadin, Pak Ruslan Rusiani, yang juga akan hadir secara virtual, serta yang Bapak Dr. Insinyur Siswono Yudo Husodo, yang sudah dari tadi kita lihat hadir secara virtual. Terima kasih besar-besarnya, Mas Is. Dan Dr. Daeng M. Faki, Ketua Umum Pengurus Besar IDI Ikatan Dokter Indonesia, yang juga hadir secara virtual. Terima kasih atas semua kehadiran dan perhatian Bapak-Bapak, Ibu, saudara-saudara. Kami pada kesempatan ini berikut ini ingin juga memulai dengan pengantar ini dengan menyampaikan selamat Hari Ibu kepada ibu-ibu yang hadir secara fisik di sini maupun yang hadir secara virtual. Kami ucapkan selamat Hari Ibu. Acara ini kita laksanakan dan kita persembahkan kepada ibu anak-anak bangsa, kepada ibu Pertiwi, kepada ibu Indonesia, yang selama ini telah melahirkan pemimpin-pemimpin, pejuang-pejuang, anak-anak bangsa yang patriotik, anak-anak bangsa yang terus berjuang menghadapi dan mengatasi segala permasalahan di dalam memajukan bangsa dari generasi ke generasi. Oleh karena itu, sungguh kita berterima kasih kepada ibu-ibu kita, kepada ibu Pertiwi, kepada ibu bangsa, kepada ibu kita, kepada ibu anak-anak kita, dan sungguh terima kasih ini kurang memadai, tetapi kami persembahkan acara ini kepada peringatan Hari Ibu pada ini. Selanjutnya, Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, diskusi tukar pikiran seperti ini memang secara rutin dilaksanakan oleh Persatuan Alumni GMNI melalui pada bulan Agustus yang lalu, sudah juga melalui webinar seperti ini dengan tema
pelaksanaan pilkada serentak itu bulan Agustus yang lalu, yang kita juga sudah prediksi yang harus mengutamakan kesehatan masyarakat. Dan hasilnya kita terlihat sebentar, terlihat hasilnya memang sungguh satu hal yang menggembirakan, telah berhasil pilkada serentak 9 Desember yang lalu ya, dilaksanakan dengan protokol kesehatan yang ketat, mengutamakan kesehatan masyarakat, tetapi terus dapat mengkonsolidasi demokrasi. Kita pada hari ini kita melaksanakan dengan tema peningkatan kesehatan masyarakat dan pemulihan ekonomi nasional. Kami menyadari bahwa dua hal yang penting ini sangat menentukan di dalam upaya kita selanjutnya. Oleh karena itu, di dalam upaya kita selanjutnya, di dalam menyelamatkan kesehatan masyarakat dan meningkatkan pembangunan ekonomi, meningkatkan pembangunan nasional, supaya rakyat juga semakin berkurang pengangguran, semakin meningkat penghasilannya, dan dengan demikian dapat menggulirkan roda ekonomi yang pada gilirannya juga dapat langsung meningkatkan kesehatan masyarakat. Oleh karena itu, pada kesempatan ini telah hadir Bapak-Bapak dan Ibu para pembicara tadi, kami harapkan tukar pikiran ini akan memberikan kontribusi kepada pemerintah dan masyarakat untuk terus kita melanjutkan usaha-usaha membangun bangsa ke depan. Saya ingin sedikit singgung, beberapa hari yang lalu kita baru mendengar pengumuman dan penegasan dari Bapak Presiden Joko Widodo bahwa vaksinasi itu adalah gratis, tidak dipungut bayaran. Ini satu pernyataan dan ketegasan yang sangat melegakan masyarakat. Dengan demikian, ini semakin meningkatkan solidaritas masyarakat, solidaritas rakyat Indonesia, semakin meningkatkan kepercayaan rakyat kepada pemerintah, dan demikian semakin dapat bersatu padu untuk turut bersama-sama pemerintah dan masyarakat membangun bangsa di tengah-tengah masa pandemi. Kedua, sahabat, baru kemarin kita juga mendengar pengumuman dari Menteri Keuangan dari pemerintah bahwa perekonomian nasional kita yang akhir tahun ini tadinya diprediksi akan bergerak di antara 2,2 sampai 0,7% negatif. Sekarang ini sudah koreksi, lebih menurun lagi bergerak itu. Tingkat batas atasnya menjadi malah 1,7%, antara 2,2 sampai 1,7% negatif. Jadi keadaan perekonomian kita belum pulih benar, memang masih dalam masa pandemi ini, tapi kita mengharapkan dengan usaha dan kerja-kerja keras yang terus dilanjutkan oleh pemerintah dan seluruh stakeholder, maka perekonomian nasional di tahun mendatang akan tumbuh dan bangkit kembali. Demikian juga semangat dan kesehatan masyarakat, fighting spiritnya akan terus meningkat untuk bersama-sama meningkatkan solidaritas dan membangun bangsa. Dengan demikian, maka sekali lagi dengan pengantar ini, maka kami mengucapkan terima kasih kepada di sini juga hadir secara fisik Pak Ugi Kurniadi, Sekjen BA GMND, yang sekaligus mewakili Ketua Umum Pak Asmat Basara, yang mohon maaf tidak bisa hadir karena sudah komitmen dengan acara di Jawa Timur sejak kemarin sampai tanggal 24 yang akan datang. Dan acara ini telah terselenggara dengan sebaik-baiknya oleh rekan-rekan dari kelompok kerja ekonomi Dewan Pakar. Kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, dan yang akan menjadi moderator dalam acara ini adalah Dr. Kristia Kartika.
Sekali lagi terima kasih dan kepada Ibu Kristia Krastika dan ibu-ibu yang hadir secara fisik di sini serta ibu-ibu yang hadir secara virtual, sekali lagi selamat hari Ibu. Semoga Tuhan senantiasa memberkati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bang Theo L. Sambuaga. Selanjutnya kita akan mendengarkan paparan dari keynote speaker kita mengenai strategi peningkatan kesehatan masyarakat dan pemulihan ekonomi nasional yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Insinyur Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Perekonomian. Kepada beliau dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati Ketua Dewan Pakar Persatuan Alumni GMNI, Ketua Umum Pakar Persatuan Alumni GMNI, para narasumber, hadirin dan undangan yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita bisa menghadiri kegiatan acara hari ini dalam keadaan sehat tanpa kekurangan sesuatu apapun. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin menyampaikan apresiasi kepada Persatuan Alumni Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia dengan tema Strategi Peningkatan Kesehatan Masyarakat dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Acara ini menjadi kesempatan bagi kami untuk memberikan penjelasan terkait dengan program penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional yang sedang dilakukan oleh pemerintah serta rencana kebijakan ke depan. Hadirin yang berbahagia, pandemi COVID-19 yang melanda dunia telah memberikan dampak pada banyak hal termasuk kesehatan dan perekonomian Indonesia. Dalam rangka penanganan pandemi dan memulihkan perekonomian nasional, pemerintah menjalankan strategi gas dan rem sebagai bentuk upaya untuk menyeimbangkan kebijakan dari sisi kesehatan dan ekonomi agar berjalan secara beriringan. Dengan membentuk komite penanganan COVID dan pemulihan ekonomi nasional, pemerintah mengalokasikan dana sebesar 695,2 triliun untuk menangani masalah kesehatan dan pemulihan ekonomi. Di sisi kesehatan, kita syukuri bahwa tingkat kesembuhan sudah mencapai 81,9, lebih tinggi dari tingkat kesembuhan global dan kasus aktif kita sekitar 15,1, lebih rendah dibandingkan rata-rata dunia. Dari sisi ekonomi, seiring dengan pelonggaran aktivitas masyarakat dalam menjalankan protokol kesehatan yang ketat, perekonomian kita diharapkan bisa cepat pulih dan mengalami dan melalui titik terendah di triwulan ketiga 2020. Bahkan Indonesia mendorong bahwa perekonomian kita bisa recover di tahun 2021 dengan pertumbuhan 4,5-5,5%. Tren perbaikan ekonomi juga terlihat bahwa konsumsi domestik dan inflasi sudah membaik dan ini memperkuat pemulihan ekonomi dari sisi sektoral, sektor pertanian, pendidikan, infokom, kesehatan, dan kegiatan sosial berhasil mencatatkan pertumbuhan positif di kuartal ketiga ini. Sinyal pemulihan juga lihat dari sektor manufaktur di mana PMI-nya berada pada level 50,6 dan indeks keyakinan konsumen juga terus membaik serta survei kegiatan usaha juga terus meningkat. Neraca perdagangan di 2020 juga mencatat surplus 2,61 sehingga kumulatif surplus sampai dengan bulan November sebesar 19,66 miliar. Nah, demikian halnya dengan nilai tukar dan IHSG sudah mencapai level lebih tinggi daripada pre-COVID, di mana IHSG sudah bergerak di level 6.165 dan juga terkait dengan rupiah mencapai 14.100. Nah, terkait dengan program adalah alokasi PEN yang mencapai 372,3 triliun yang ini akan terus dilanjutkan di tahun 2021. Nah, Bapak Presiden menyatakan bahwa tahun 2021 akan menjadi tahun yang penuh peluang, tahun opportunity atau kesempatan, tahun pemulihan ekonomi nasional, dan juga tahun pemulihan ekonomi global. Dan ini adalah saat yang tepat untuk kembali bekerja, kembali mengembangkan usaha, mengembangkan lapangan pekerjaan bagi jutaan pencari kerja. Kunci yang akan menjadi akselerator di tahun 2021 adalah vaksinasi
COVID-19 dan implementasi Undang-Undang Cipta Kerja. Bapak Presiden telah menyatakan bahwa COVID, vaksin COVID diberikan kepada masyarakat dan masyarakat tidak perlu membayar. Nah, prioritas ini diberikan kepada tenaga kesehatan yang berperan sebagai garda terdepan dalam penanganan pandemi COVID. Pelaksanaan vaksinasi ini juga akan menimbulkan rasa aman dan membangun kembali kepercayaan masyarakat untuk melakukan konsumsi. Nah, kemudian yang berikut adalah tentu implementasi dari Undang-Undang Cipta Kerja yang diharapkan bisa melakukan transformasi nasional melalui reform regulasi, dan tentunya penciptaan lapangan kerja akan membantu dampak negatif terhadap mereka yang terkena PHK, dirumahkan, maupun yang bekerja di lebih rendah daripada jam kerjanya. Nah, undang-undang ini tentu dapat mendorong investasi, meningkatkan daya saing, dan juga memberikan manfaat bagi masyarakat, terutama memudahkan untuk menjadi wira swasta. Di saat yang sama, undang-undang ini akan memberikan perlindungan kepada pekerja dan juga keberpihakan kepada UMK dan koperasi. Nah, undang-undang ini tentunya akan mendorong akan adanya beberapa kemudahan, antara lain untuk memperoleh sertifikasi halal UMKM akan diberikan kemudahan, baik itu melalui self-declare maupun juga biaya sertifikasi yang ditanggung pemerintah. Dan juga untuk pendirian PT diberikan kemudahan, di mana PT bisa dibentuk oleh satu orang dan modalnya tidak dibatasi. Dan juga undang-undang ini melakukan reform secara besar, dan berbagai lembaga internasional mengapresiasi keberadaan dari undang-undang ini, dan diharapkan kemudahan proses ease of doing business, sehingga tentunya akan bisa menciptakan lapangan kerja guna memerangi kemiskinan. Hadirin yang berbahagia, untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional, pemerintah terus mendorong berbagai komponen bangsa untuk bergotong royong menyelesaikan pandemi COVID maupun pemulihan ekonomi nasional, termasuk alumni Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia. Akhir kata, saya mengucapkan selamat mengikuti acara ini dan semoga kita dapat bersama-sama menumbuhkan optimisme melawan pandemi COVID dan memulihkan perekonomian Indonesia. Salam sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Menko Bidang Perekonomian, Bapak Dr. Insinyur Airlangga Hartarto. Selanjutnya, sesi diskusi yang akan dipandu langsung oleh moderator kita. Saat ini moderator kita adalah Bung Dr. Kristia Kartika. Beliau adalah Ketua Poja Ekonomi Dewan Pakar. Kepada Bung Kristia Kartika, dipersilakan. Terima kasih Ibu dan Bapak sekalian, baik yang hadir maupun yang hadir secara fisik maupun dunia virtual. Pada siang ini, kita setelah mendengarkan tadi pengantar dari Ketua Dewan Pakar, Pak Teo Sambuaga, kemudian dari Menko Perekonomian, kita sekarang akan memulai materi yang pertama kali kita persilakan Bapak Dr. Siswono Usodo untuk menyampaikan materinya. Beliau akan menyampaikan apa yang sesuai dengan pandangan dalam perspektif secara umum. Terima kasih. Beliau, maaf, selain itu kami perkenalkan Pak Siswono ini adalah salah satu alumni GMI dan pernah menjadi menteri dua kali, Menteri Perhubungan dan Menteri Transmigrasi. Nah, beliau saat ini akan menyampaikan beberapa gagasan yang terkait dengan masalah pandemi COVID-19 dan kemudian ya kaitan dengan peran serta UMKM dalam rangka perbaikan ekonomi dalam baik masa pandemi maupun masa pasca pandemi. Dipersilakan kepada Bapak Siswono. Belum dibuka. Videonya belum dibuka. Tidak dibuka.
dibuka video. Baik, karena masalah teknis barangkali tertunda, sehingga belum bisa menyampaikan. Nanti kita lanjutkan lebih lanjut. Atau bisa? Diminta buka mic-nya. Oh, mohon maaf kepada Pak Sesono, mohon dibuka mic-nya untuk bisa kami supaya bisa mendengar. Iya. Belum buka dia. Pak Sis. Ya, Mas Sis. Monggo, Pak Sis. Tadi udah masuk. Yang lain dulu. Ya. Maaf, mohon Mas Sis. Mic dan videonya bisa di-on-kan. Iya, suaranya Pak Ses. Iya, dia belum buka. Suruh buka videonya. Apa? Mohon maaf para peserta, karena soal teknis kita tunggu sebentar. Audionya. Ya. Halo. Itu. Halo. Halo. Yuk, monggo, silakan Pak Sis. Ya, masuk, udah. Oke. Ya, silakan Pak Sis Wono. Audionya belum di-unmute. Ya, sudah unmute. Ya, sudah, silakan. Halo. Ya, oke. Kedengaran sekarang? Sudah terdengar. Ya, dengaran, oke. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi rakyat sekalian. Om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Saya melihat bahwa kebijakan pemerintah untuk mengatasi dampak ekonomi dari pandemi COVID-19, kalaupun belum ideal, sudah cukup layak. Saya praktisi, jadi uraian saya lebih pada masalah praktis. Ujung yang terkena COVID-19 itu, kedengaran? Terdengar. Bisa dua macam. Jelas tidak? Jelas, Mas. Jelas atau tidak? Jelas ya? Sudah jelas, jelas. Bisa dua macam, yaitu yang bersangkutan sembuh, dan punya daya tahan tubuh sendiri, dan kita berbahagia melihat data-data yang ada, angka ini meningkat terus, atau bisa juga meninggal, dan kita bersyukur bahwa jumlahnya makin sedikit. Satu hal yang kita catat, WHO mencatat bahwa rasio kematian per 1 juta penduduk, Indonesia tercatat angka 66 orang. Setiap 1 juta penduduk, 66 yang meninggal. Ini berada di tingkat 12. Di paling tinggi Belgia, sekarang nomor 2 Peru, nomor 3 Italia, nomor 4 Spanyol. Kita nomor 12. Sehingga angka kematian ini cukup tergolong rendah. Pak Kresia, saya melihat bahwa negara-negara dengan tingkat kematiannya yang lebih rendah, seperti Vietnam, China, Taiwan,
itu masyarakatnya di samping dianjurkan seperti kita 3M, tetapi yang lebih menarik adalah mereka mendorong, mengkampanyekan, membangun daya tahan tubuh sendiri secara mandiri dengan cara berjemur, dianjurkan di mana-mana, berkumur air garam, minum air panas setiap pulang kembali ke rumah. Di Cina ditambah dengan beberapa ramuan-ramuan mereka. Saya berharap bahwa di Indonesia dan dalam hal ini alumni GMNI bisa memprakarsai secara masif. Kita menganjurkan masyarakat untuk di samping juga minum air panas minimal sehari 3 kali. Ditambah minum ramuan-ramuan lokal seperti jahe, temulawak, teh, kayu manis, dan berjemur sambil bersenam. Membasuh lubang hidung dengan minyak kayu putih dan makan makanan yang sehat. Kita semua tahu bahwa obat untuk mengobati COVID belum ada. Yang bisa dilakukan adalah meningkatkan daya tahan imun. Itu juga fungsi daripada vaksin. Karena itu, menurut hemat saya, negara perlu meningkatkan kampanye untuk meningkatkan imun tubuh masyarakat kita secara luas. Itu saya kira hal pertama yang saya ingin tekankan. Kita juga memperhatikan bahwa di masyarakat, masyarakat masih ragu dengan vaksin. Alumni GMNI perlu mendorong masyarakat bersikap berdasarkan pendekatan rasional dan ilmiah. Kedengaran ya? Ya. Kedengaran? Ya, terdengar. Ya. Saya melihat bahwa alumni GMNI dapat ikut mendorong masyarakat untuk bersikap rasional ilmiah yang mampu mengatasi COVID-19 adalah dari kita sendiri. Oleh karena itu, upaya masing-masing anggota masyarakat meningkatkan daya tahan tubuhnya adalah yang utama. Vaksin adalah solusi yang juga untuk menstimulir peningkatan daya tahan tubuh kita sendiri. Di bidang ekonomi yang terdampak oleh COVID ini, di samping yang kecil, saya melihat seperti perusahaan nasional besar Lion Air yang kita Putus sinyal dari sana. Lagi putus sinyal, Mas. Mohon maaf, ada gangguan teknis lagi. Dari sana. Dari putus sinyal dari posisi Pasir Sono. Dipanggil, Mas, dipanggil. Masih sudah masuk. Halo, Mas. Masih. Masih sudah siap. Ini putus ya. Putus sinyal. Mohon maaf, Masih. Siapa? Habis ini, siapa? Panitia Nili Biju. Habis ini siapa, Mas? Habis ini siapa? Yang lain siapa? Siapa namanya? Namanya siapa? Iya, Christine. Mohon maaf, Mas. Putus sinyalnya, Mas. Halo, Mas.
kita tunggu sebentar, saat sekitar. Kemudian kalau memang case putusnya apa komunikasi ini belum teratasi, nanti kita akan kita coba arrange lagi apa yang disampaikan oleh Mas Is. Tapi mudah-mudahan kita masih bisa dibeli. Siapa? Masih bisa dibeli. Kartini. Bukartini. Bukartini. Oh, informasi terakhir secara teknis, sinyal dari posisi Pak Seswono berada dalam kondisi lemah, maka apakah ini akan kita lanjutkan atau kita tunggu atau kita lompat pada yang lain? Bukartini. Ya, baik Bapak-Bapak, Ibu-Ibu sekalian. Atas berbagai pertimbangan, termasuk pertimbangan teknis terutama karena lemotnya komunikasi di sinyal yang ada, maka untuk memperlancar diskusi webinar siang ini, kita akan lanjutkan dengan menampilkan Ibu Kartini dari Kementerian Kesehatan yang mewakili Bapak Menteri Kesehatan, Bapak Terawan. Dipanggil. Ibu. Mohon Ibu, tadi mohon Ibu. Baik Bapak, terima kasih. Izin kami screen. Assalamualaikum. Terima kasih Bapak Gustia Kartika. Kami coba untuk menyampaikan. Suara kami terdengar dengan baik Bapak. Baik Bu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Yang kami hormati Ketua Dewan Pakar Persatuan Alumni GMNI, Ketua dari Persatuan Alumni GMNI, para pembicara yang kami banggakan, dan peserta pertemuan. Perizinkan kami menyampaikan permohonan maaf dari Bapak Menteri dan Ibu Dirjen yang sedianya akan menyampaikan, tetapi meminta kami untuk menyampaikan. Baik Bapak Ibu yang berbahagia, untuk mempercepat waktu kami akan sampaikan. Kita ketahui terkait dengan visi dari Presiden terkait dengan terwujudnya Indonesia maju, berdaulat, mandiri, berkepribadian, berlandaskan gotong royong. Dan salah satu misinya adalah kita ingin meningkatkan kualitas manusia Indonesia. Dan ketika kita berbicara arah kebijakan RPJMN bidang kesehatan, kita lihat bagaimana kita akan meningkatkan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta, terutama memperkuat pelayanan kesehatan dasar dan mendorong peningkatan upaya promotif dan preventif, didukung inovasi dan pemanfaatan teknologi. Bapak Ibu yang berbahagia, isu strategis di bidang kesehatan saat ini adalah bagaimana masalah stunting, angka kematian ibu dan angka kematian bayi yang masih tinggi, bagaimana sistem pembiayaan kesehatan kita, penguatan pelayanan kesehatan, kemudian kita berbicara tentang obat dan alat kesehatan. Bapak Ibu yang kami banggakan, kita tahu tadi sudah disampaikan bahwa kita akan berbicara tentang bagaimana terkait keselamatan masyarakat. Kita tahu bahwa 70% masyarakat kita dalam keadaan sehat. Untuk itu kita harus memiliki paradigma sehat. Bagaimana membuat yang sehat tetap sehat, yang sehat tidak sakit. Dan ini adalah PR kita karena kita akan bergerak ke arah, yaitu ke arah bagaimana orang yang sehat tetap sehat. Bagaimana masyarakat diajar untuk berperilaku hidup bersih dan sehat. Karena hanya 30% orang yang sakit. Dan tentunya kita upaya-upaya yang kita perlukan ketika kita ingin
meningkatkan pelayanan kesehatan ibu, anak, dan keluarga berencana serta reproduksi bagaimana kita ingin, percepatan gizi masyarakat dan pembudayaan gerakan masyarakat hidup sehat, kita dapat mengendalikan penyakit dan menguatkan sistem pengawasan obat dan makanan. Di dalam pelaksanaannya, tentu harus ada perubahan perilaku. Mengapa data menunjukkan masyarakat masih kurang untuk meningkatkan konsumsi buah dan sayur, masih kurang melakukan aktivitas fisik, dan masih enggan melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala. Dan ini kita lihat ketika kita ada pandemi, maka hal ini menjadi prioritas. Bagaimana upaya promotif dan preventif diperlukan? Bapak Ibu, tadi disampaikan kita bicara tentang bagaimana peran kesehatan masyarakat. Maka perlulah kita melakukan penguatan pemberdayaan masyarakat. Peran GMNI juga sangat penting karena kita akan bergerak ketika masalah lingkungan dan perilaku masyarakat yang akan kita rubah. Kita akan meningkatkan pengetahuan, merubah perilaku untuk melakukan perubahan-perubahan nyata di masyarakat. Bapak Ibu yang saya hormati, saat ini kita di dalam masa pandemi COVID. Tadi Pak Airlangga sudah menyampaikan bagaimana kondisi kita. Memang angka kesembuhan kita sudah meningkat. Angka kematian kita mulai menurun. Tetapi ternyata luasnya secara Indonesia makin luas. Untuk itu perlu upaya-upaya kita. Tadi kita disampaikan, kita perlu meningkatkan ekonomi karena hal ini sangat berdampak kepada permasalahan ekonomi. Kita lihat bahwa bagaimana dampaknya, penurunan pendapatan, bagaimana masalah berbagai di sektor, apakah di sektor keuangan, di sektor transportasi, semua mengalami permasalahan. Bahkan secara umum 8 dari 10 perusahaan cenderung mengalami penurunan baik dari pelanggan dan kliennya. Dan tentunya ini akan membawa dampak kepada masalah ekonomi di Indonesia yang perlu kita perhatikan. Bapak Ibu, di sisi keekonomi, masalah kesehatan yang kita hadapi pun dengan COVID ini makin besar. Karena apa? Pengetahuan yang terkait dengan COVID yang kurang. Kenapa kita lebih banyak bicara tentang hoax? Dan ketika ini terjadi, maka orang takut untuk melakukan pengobatan. Sehingga jumlah kehamilan meningkat karena pelayanan KB-nya pun menurun. Bagaimana kondisi di rumah, kegiatan kekerasan terhadap perempuan dan anak meningkat. Karena di rumah terus. Ketemunya 4L, bahasa anak zaman sekarang, lu lagi gitu ya. Jadi kesel juga gitu, apalagi belajar anak sekolah. Bagaimana penurunan daya beli menyebabkan penurunan status gizi? Ya. Dan bagaimana pelayanan reguler kita terkait dengan posyandu yang akan menurunkan angka stunting kita, menurunkan angka-angka dari angka kematian terjadi. Kita masih dengan COVID ini kekurangan APD, alat pelindung diri seperti masker, kemudian baju, gaun. Bagaimana tenaga medis kita juga jumlahnya mengalami kelelahan yang tinggi. Bagaimana kasus-kasus di rumah sakit dan juga informasi yang kita sebarkan di masyarakat. Bapak Ibu, kita mempunyai strategi untuk pencegahan. Bagaimana melakukan deteksi dini, melakukan pencegahan, dan bagaimana merespon. Tentu hal ini tidak mudah, tetapi kita perlu bekerja sama, bergandengan bersama. Peran masyarakat, bagaimana melakukan pencegahan, bagaimana berkomunikasi, mengajak masyarakat untuk melaksanakan pencegahan maupun pelayanan efektif sangat diperlukan. Bapak Ibu yang saya hormati, ini adalah upaya bagaimana ketahanan masyarakat kita. Kita melakukan bersama-sama 3T, yaitu tes, tracing, dan treat untuk mengetahui yang sakit. Dan untuk individu dan keluarga, kita melakukan 3M,
bagaimana menggunakan masker, menjaga jarak, mencuci tangan. Bapak Menteri Dalam Negeri menambahkan, menghindari kerumunan. Dan ada satu lagi yang harus ditingkatkan, tadi sudah disampaikan juga oleh Pak Siswo, yaitu bagaimana kita meningkatkan daya tahan tubuh. Karena orang yang sehat, yang daya tubuhnya meningkat, maka akan tidak mudah terkena penyakit termasuk COVID. Untuk itu, kita perlu melakukan prevent, bagaimana kita mendetek dan merespon hal-hal ini dengan baik dan benar. Bapak Ibu yang saya hormati, selanjutnya kemudian di dalam era adaptasi kebiasaan baru agar kita menuju masyarakat produktif dan aman COVID, kita perlu melakukan perubahan perilaku. Peran GMNI sangat penting. Bagaimana meyakinkan perubahan tingkah laku ini menjadi kunci yang penting. Berperilaku lebih bersih, lebih sehat, dan lebih taat. Bagaimana kita disiplin dengan protokol kesehatan, menggunakan masker, menggunakan menjaga jarak, melakukan kegiatan lain. Dan juga kita memperhatikan apabila kita berada di satu daerah. Resiko daerah itu apa? Tinggikah untuk terjadi penularan? Misalnya daerah yang dinyatakan oleh Satgas adalah merah misalnya. Dan bagaimana juga kita melakukan secara bertahap bagaimana kita melakukan reaktivasi sektor-sektor lainnya. Karena bagaimanapun juga berbagai kegiatan perlu dilakukan reaktivasi. Misalnya kegiatan ekonomi perlu kita lakukan, tidak bisa kita tinggalkan. Bapak Ibu yang saya hormati, demikianlah dengan perlu juga penguatan mitra dalam penanganan COVID. Bapak Ibu dari GMNI merupakan bagian dari mitra pemerintah, bagaimana bisa mengedukasi masyarakat. Bagaimana kita bisa mempublikasikan informasi yang baik dan benar. Bagaimana kita bisa mendukung logistik. Bagaimana kita bisa meyakinkan masyarakat untuk melakukan implementasi dari protokol kesehatan. Dan terakhir bagaimana kita menggerakkan masyarakat untuk hidup sehat. Bapak Ibu yang berbahagia, mungkin ini masukan yang bisa kami sampaikan di dalam kegiatan diskusi. Yang kami tahu di sini banyak para pakar, kami hanya memberikan beberapa masukan sehingga dapat dirumuskan berbagai upaya yang dapat dilakukan oleh GMNI baik di pusat maupun di daerah. Demikian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih. Terima kasih Ibu Kartini yang telah menyampaikan materi yang sangat berguna dan memiliki korelasi dan relevansi langsung dengan masalah tema sentral dari diskusi webinar pada siang hari ini. Terima kasih, nanti mungkin akan dilanjutkan dengan beberapa pertanyaan dari audiens baik virtual maupun direct di sini. Nanti kita akan kembangkan. Ibu dan bapak-bapak sekalian, siang hari ini nampaknya telah hadir generasi baru Kementerian Perdagangan. Wah, ini generasi milenial, terus terang saya kemana-mana cerita kemana-mana. Baik tertulis maupun lisan, bahwa jangan main-main. Ya, generasi milenialnya akan menentukan, dan posisinya tidak main-main, adalah menteri, wakil menteri perdagangan. Wah. Saya juga ini, saya tidak tahu beliau ini pasti akan mengungkapkan kaitan antara tema sentral kita ini dengan perkembangan ekonomi baik di masa pandemi maupun pasca pandemi yang dikaitkan dengan beberapa tradisi baru dari masyarakat yang memang sebelum ada pandemi sudah mengental, tapi makin mengental. Misalnya pemanfaatan bisnis virtual, bisnis dan sebagainya. Nah, ini beliau akan menjelaskan, bahkan mungkin ya Pak Jerry, ke depan kita mesti ada, saya tidak tahu, apakah ada kebijaksanaan dan mungkin ada peraturan perundang-undangan tersendiri
yang mengatur hal-hal tersebut sehingga cukup peka dan bisa dimanfaatkan baik situasi pandemi maupun pasca pandemi untuk kemajuan ekonomi kita. Nah, Pak Wakil Menteri Perdagangan ini tentunya kalau masuk ke ruangan ini harusnya tidak terlalu asing. Memang beliau kuliahnya terus di luar negeri, tapi di sisi, di tengah, di belakang, dan di kanan-kirinya keluarga besar GMN. Jadi kita patut berbangga kalau Pak Jadi bisa hadir. Terima kasih yang sebesar-besarnya, tapi berikan penghargaan. Nah, kami persilakan Pak Jadi untuk menyampaikan materi. Tapi nggak apa-apa, saya mungkin agak kaku kalau ngomong Pak Jadi. Nggak apa-apa ya, saya bilang Mas Jadi itu ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat, dan salam semangat. Yang saya hormati tentu senior-senior GMN ini kami lihat banyak yang hadir secara virtual maupun juga secara fisik. Saya harus sebut Pak Teo, Ketua Dewan Pakar. Oke, ini. Tentunya saya dengan yang lain, Pak Dr. Kristia Gartika, tentu senior kita yang juga kami banggakan, Pak Ubi, dan juga Ibu Bapak, dan rekan-rekan yang saya tidak dapat sebut satu persatu, tokoh-tokoh tentu yang selama ini sudah sangat membesarkan GMI dari mulai berdiri sampai dengan sekarang. Tentu terima kasih atas undangan yang diberikan, dan juga kehormatan kami bisa hadir secara fisik, secara langsung di sini, dan bisa bersharing atau berbagi tentang materi yang diberikan kepada kami. Dan memang ini materinya sangat menarik, bisa kita lihat ada beberapa hal yang bisa kami mungkin presentasikan, yang bisa kita diskusikan juga sama-sama, Pak Setia, dan juga tentunya nanti bisa Q&A, tanya-jawab, dan mudah-mudahan ini bisa menambah pengetahuan kita bersama. Hari bersama saya juga ingin lapor kepada senior-senior, ada kawan saya Ketua Hipmi Medan, Pak Cinta, ini teman saya, datang spesial untuk menghadiri di acara ini karena memang beliau pengusaha dan banyak menggeluti di bidang digital dan juga kewirausahaan. Teman kuliah saya, kebetulan ada di Jakarta yang menghadiri antusias ya, acara GMN ini. Lalu juga bersama dengan Mas Farid dari Medan juga, dan ada staf saya Pak Sinto yang membantu kami di Kementerian Perdagangan, dan juga beberapa staf teknis dari Kementerian. Baik, jadi mungkin saya akan mencoba untuk mengelaborasi ada bahan yang mungkin bisa di share di screen ya, nanti bisa di sharing di monitor. Cuma mungkin saya tidak akan satu persatu mencoba untuk mengelaborasi, saya mungkin ada beberapa poin aja izin Pak Moderator untuk bisa melihat dan mengambil hal-hal yang mungkin signifikan. Tapi betul tadi Pak Moderator bilang tidak asing di GMI ya. Saya ini walaupun mungkin bukan kader GMI, tapi kan anak biologis dari kader GMI. Dan kiri kanan betul semuanya itu keluarga besar GMI Pak. Jadi ini kepakaan kami di sini. Dan tentu kita senang bisa mengisi acara di sini. Baik, saya akan mencoba untuk memulai. Tema yang diberikan adalah peningkatan ekspor peran kaum milenial dalam digital bisnis dan ekonomi kreatif. Ya. Nah, mungkin saya akan mencoba untuk melihat secara umum dulu, Ibu Bapak sekalian, tentang new normal dalam perdagangan di dunia ini. Ada adaptasi kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini oleh Kementerian Perdagangan terkait dengan kebijakan era normal setelah kita menghadapi pandemi COVID-19.
Jadi ada perubahan sistem produksi dan juga perubahan mindset dan juga perubahan transformasi digital dalam kegiatan bisnis kita yang memang secara konsisten harus dilakukan dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Nah, tapi sebelum ke sana, saya ingin menggarisbawahi dan menyatakan kepada Ibu Bapak sekalian bahwa Indonesia, baru saja kami terima datanya, per bulan data yang kami terima dari BPS itu di bulan Oktober 2020, kita itu mengalami surplus. Surplus dalam neraca perdagangan. Terakhir November 2020 itu di angka 19,65 miliar US dollar. Nah, ini penting Ibu Bapak sekalian, saya ingin mengulangi lagi, Republik Indonesia mencapai neraca perdagangan surplus senilai 19,65 miliar US dollar. Jadi ini saya pikir keadaan yang positif yang kita syukuri bersama di tengah masa pandemi COVID-19. Jadi di tengah masa pandemi COVID-19 ini, Indonesia justru mampu menyetak surplus dan data ini kita tertinggi semenjak tahun 2012. Itu rekor kita. Khususnya di 2020 ini kita tidak pernah defisit. Jadi Januari, Februari, Maret, April sampai dengan November kemarin dan sekarang Desember. Kita itu surplus tertinggi semenjak 2012, tumbuh positif yang artinya nilai ekspor kita lebih besar daripada impor kita. Nah, ini ada pencapaian yang luar biasa. Arahan Bapak Presiden Joko Widodo adalah mengamanatkan kepada kami, Kementerian Perdagangan, untuk mencetak raca perdagangan yang surplus dan itu kami penuhi. Ya, ini pencapaian yang luar biasa, tidak hanya dari Kementerian Perdagangan, kerja semua KL, Kementerian Lembaga, tim, ya, khususnya di bidang ekonomi, di bawah Kementerian Perekonomian, di bawah Pak Erlangga Hartarto, yang secara konsisten ya, ingin memberikan keadaan atau kondisi-kondisi yang mendukung dan suportif untuk para pelaku usaha, para pengusaha, para pedagang, khususnya orang KL. Saya pikir ini sejalan, selaras, dan juga sevisi dengan filosofi dari GMI yang menekankan kepada kepentingan wong cilik, ya. rakyat kebanyakan, rakyat umum, masyarakat ya, menengah ke bawah. Ya. Dan ini hal yang konkret, ya. Ini data tidak bisa dimodifikasi, memang data demikian dan data yang didapat dari BPS, yang valid, yang independen dan tidak bisa diintervensi dan menunjukkan 19,65 sekian, bulatkan 19,66 miliar. Ya, sekali ini pencapaian kerja semua tim, aman Bapak Presiden kami berhasil laksanakan dan mudah-mudahan bulan ke depan, tahun ke depan tetap positif, ya, tetap surplus dan bisa dipertahankan dan kalau bisa ditingkatkan lebih banyak lagi. Padahal kondisi normal dan COVID, ya. Jadi di mana negara-negara lain itu masih berjuang menghadapi COVID, susah melakukan trading, susah melakukan ekspor. Indonesia berhasil, ya. Ini artinya pesan positif yang kita harus sampaikan kepada publik. Jangan menyerah, tetap optimis, ya. Dan kita menunjukkan bahwa negara hadir, pemerintah hadir dan bisa juga mensupport khususnya para pelaku UMKM kita. Nah, dari data yang kami dapat, itu kebanyakan ekspornya tentu banyak berputar di migas dan non-migas. Tetapi banyak juga yang melakukan terobosan-terobosan di luar itu. Dan memang kita lihat angka-angkanya mulai dari logam mulia, lemak, besi, dan baja itu adalah komoditas unggulan untuk kita bisa ekspor. Nah, sekarang kita ingin menyasar sesuai tema yang kepada kami, yaitu terkait dengan ekonomi digital dan juga peluang-peluang digital, saya pikir adalah sebuah keniscayaan bagi bangsa Indonesia untuk bisa maju dan berinovasi. Ya. Nah, sekarang tantangannya adalah apa yang kita bisa kembangkan. Ini saya sering sekali bicara soal hal ini di beberapa kesempatan, mungkin yang sudah pernah mendengar akan mendengar hal yang sama, tapi saya konsisten akan tetap membahas hal yang sama terkait dengan peluang digital. Pertama, dari segi kebijakan, Kementerian Perdagangan itu sudah mencanangkan yang namanya program digitalisasi pasar. Digitalisasi pasar tradisional, pasar-pasar di seluruh Indonesia. Kebetulan beberapa waktu yang lalu kami berkesempatan ke beberapa daerah, salah satunya di Manado di kampung kami di Sulawesi Utara,
dan juga di Ambon dan di kota-kota lain, kami menerapkan dan mengaplikasikan yang namanya digitalisasi pasar. Bagaimana konkretnya? Nah, konkretnya adalah yang ada di pasar-pasar itu dengan alat pembayaran digital. Cashless payment. Kenapa itu penting? Karena di tengah COVID-19, kami ingin memperlakukan yang namanya pendisiplinan protokol kesehatan. Apa hubungannya dengan cashless? Kalau kita dengan cashless payment, ada kita minimalisasi kontak fisik. Kalau kita bayar ke pasar pakai uang pas atau uang kembalian atau apapun dengan menggunakan uang tunai, kemungkinan kita bisa bersentuhan secara fisik, tangan kita ke tangan yang lain, uang kita dengan uang yang lain. Kalau misalnya ada kembalian, Bapak bayar misalnya belanjaan Rp55.000, Bapak nggak ada uang pas, Bapak adanya Rp70.000 atau Rp60.000. Itu kalau tidak datang dari satu yang lain, dia cari dulu ke dagang yang lain, ke lapak yang lain, ke lapak yang lain, dia balik lagi. Itu ada kemungkinan tersebar juga potensi penularan COVID-19. Saya tidak bilang itu 100%, tapi ada potensi. Nah, di situ kita mendisiplinkan protokol kesehatan itu dengan cara apa? Dengan cara kita melakukan cashless payment. Itu satu. Kedua, efisiensi. Ya, tadi kalau bisa ada kembalian, oh iya Pak, ada kembalian, kita tukar sama bawang ya. Kita tukar sama cabai ya. Kita tukar sama mangga atau apapun ya. Nah, itu belum praktis. Tapi dengan ini, kita udah coba, ada video yang tadi kita share. Saya bayar dengan hanya dengan menggunakan gadget saya, tidak sampai 3 detik saya masukkan angkanya Rp55.000, dan itu langsung masuk ke rekening pedagang. Tidak lewat pihak ketiga, tidak lewat vendor. Sehingga pedagang tenang, pedagang nyaman, pedagang merasa aman, karena uangnya langsung masuk ke dia. Itu cashless payment yang kita kerjasama dengan Bank Indonesia melalui digital payment yang namanya Kris. Jadi itu ada di install di setiap lapak-lapak. Ada 150 lebih di salah satu pasar di Manado, di pasar Kesehati, salah satu pasar besar di sana, kita install itu. Nah, itu bagian dari upaya kita. Bagaimana mendisiplinkan masyarakat, menerapkan protokol kesehatan sesuai arahan Bapak Presiden, dan menyeimbangkan yang namanya kesehatan dan juga perdagangan. Karena di tengah COVID-19 ini, salah satu dampak yang kena dampak lumayan besar itu selain keuangan adalah perdagangan. Tapi perdagangan tidak boleh stop juga Bapak sekalian. Kesehatan adalah utama, tapi perdagangan tidak boleh stop. Nah, gimana caranya supaya tidak boleh stop? Disesuaikan dengan protokol kesehatan yang kita adopsikan, implementasikan dengan cashless payment. Nah, ini sebuah pemikiran yang out of the box yang kita coba lakukan dan kita coba berlakukan secara masif di beberapa daerah. Nah, ini konkret. Jadi kalau orang tanya apa konkretnya berdasarkan, nah, ini cashless payment. Nah, mungkin Bapak Ibu mesti coba sekali-kali kita ke pasar sama-sama. Kita lihat bagaimana efisiennya, praktisnya, cepatnya, dan tepat sasarannya cashless payment itu dirasakan oleh masyarakat dan mendisiplinkan protokol kesehatan. Nah, ini artinya sebuah polisi atau kebijakan yang merupakan salah satu terobosan yang kita bisa lakukan untuk membantu masyarakat, khususnya masyarakat menengah ke bawah dalam berdagang, dalam melakukan protokol kesehatan. Nah, itu baru satu, cashless payment yang kita coba lakukan. Kalau Bapak Ibu juga sudah lihat ke pasar sekali lagi ya, ada kita kerjasama dengan BRI, salah satu bank BUMN. Jadi barang-barang dagangan itu bisa ditampilkan online. Jadi kalau Bapak sekarang Ibu sekarang mau beli barang, mungkin kalau tidak bisa langsung ke pasar, bisa melalui aplikasi. Di website, tinggal klik salah satu pasar di mana, kecamatannya mana, provinsinya mana, masukkan itu pasarnya, nanti ada barang-barang dagangan. Langsung nanti akan ada automatic machine yang menghubungkan chat kita dengan para pedagang. Nanti kita bisa bilang, saya mau beli ini, beli A, beli B, beli C. Barang dagangnya nanti di transfer juga lalu elektronik, barang dagangan akan dikirim. Hal seperti itu sekali lagi elektronik, digital. Ya. Saya tidak mengatakan bahwa ini mungkin bisa menjawab kebutuhan 100% masyarakat, tapi paling tidak bisa memberikan solusi alternatif ya, terhadap keadaan kita yang kita alami sekarang di tengah masa pandemi COVID-19. Lalu yang ketiga, ya, masih berkaitan dengan soal pasar. Kami disiplin menerapkan protokol kesehatan, bagaimana itu dengan bersinergi dengan pemerintah daerah. Kemendag memberikan guidelines-nya, jam operasional pasar, lalu di pasar lapak-lapak harus ada yang namanya wastafel. Ya. Wastafelnya kalau bisa ya kita injek, jadi tidak perlu menggunakan tangan, kotak kecil dengan keran. Ya. Nah, hal teknis seperti itu, tapi itu membantu protokol kesehatan. Ya. Pemeriksaan masker, hand sanitizer, dan seterusnya. Nah, ini bagian dari bagaimana keberpihakan, sekali lagi, pemerintah terhadap protokol kesehatan diterapkan dengan tetap membalance aktivitas perdagangan yang merupakan salah satu kunci dalam kehidupan masyarakat.
Nah, itu kita bicara sedikit mengenai kebijakan Kemenak yang konkret. Lalu kita juga bicara soal terobosan. Terobosan-terobosan apa yang kami lakukan berkaitan dengan tema yang diberikan kepada kami soal digitalisasi, ya, ekonomi digital, milenial dalam ekonomi digital. Kebetulan, Bapak-Bapak sekalian, saya selalu bilang ke teman-teman, rekan-rekan, beberapa kesempatan. Apa nih yang lagi booming? Salah satunya adalah game online. Nah, ini mungkin banyak yang mungkin sudah mendengar, saya akan ulangi lagi, saya konsisten dalam hal ini. Game online itu, saya yakin Bapak Ibu mungkin ada yang suka main game, saya suka main game. Mungkin generasi milenial lebih suka main game, lebih suka main game lebih bagus. Kenapa? Satu potensi. Contoh ya, saya download game di aplikasi di gadget saya, di handphone atau di iPad atau di komputer. Download sekarang mungkin 99,9% gratis, tidak dipungut biaya. Ya kan? Itu ya Pak. Tetapi begitu kita download, kita main ke game, ya kan? Ada beberapa fitur-fitur yang harus bayar. Kalau enggak, kita enggak bisa melanjutkan permainan. Naik ke level 2, menggunakan item tambahan, menggunakan fitur tambahan, harus bayar. Bayarnya mungkin enggak mahal, Rp10.000, Rp15.000, atau mungkin Rp20.000. Nah, mungkin tidak sampai lebih dari Rp20.000. Tapi ketika kita klik itu, ketika kita bayar itu, ya, itu langsung terdebit. Ada sistem pembayarannya dalam aplikasi. Dan itu langsung masuk ke dalam orang yang buat game itu. Nah, saya dikatakan dulu Bapak sekalian, kita Indonesia sudah punya orang yang bisa bikin game online 100% karena bangsa. Saya kebetulan bersama dengan teman-teman staff dari Kemenak datang langsung ke salah satu lokasi. Nah, lokasi itu adalah tempat di mana anak-anak muda kita membuat game 100% karena bangsa, orang kita sendiri yang buat. Dan dia itu sudah punya pengikut dua, Pak. Sudah punya follower dan suka bikin kompetisi. Kompetisi game online e-sport. Nah, kompetisi game online e-sport itu ada pengikut. Pengikutnya banyak. Yang main mungkin bisa lebih dari 1.000, 2.000, 3.000, 5.000, bahkan 10.000. Nah, bayangkan kalau ada 10.000 orang, ya, dia mengklik, dia main game itu, dia download gratis, tapi begitu dia masuk fitur tambahan, dia klik, dia bayar Rp10.000. Itu kalau 10.000 orang yang main, 10.000 kali 10.000 udah berapa? Uangnya masuk ke kita, ke bangsa kita, kemana orang itu yang buat. Nah, cita-cita kami adalah ini harus go global. Kalau bisa jangan cuma di Indonesia, jangan cuma di Jakarta, tapi di kota lain, di bangsa lain, di negara lain, di ASEAN. ASEAN itu besar. Ya, lebih dari 400 juta penduduk mungkin kalau dikombin semuanya. Dan bisa juga di kancah yang lain, di kancah global. Saya berkaca dari Korea Selatan. Korea Selatan itu nilai ekspor yang paling tinggi. Salah satunya adalah di online, bukan K-pop. Angkanya itu di bawah. Bayangkan K-pop, Korean pop, drama yang kita kenal dari mulai drama Korea, boy band segala macam yang itu masif di mana-mana, itu seperti hebat banget. Tapi game online-nya lebih besar lagi, puluhan juta dolar. Nah, kita punya cita-cita seperti itu. Gimana caranya kita dorong? Udah terbukti ada yang bisa buat kok. Masyarakat kita, anak muda kita, milenial kita, itu yang kita harus genjot. Ya kan? Kalau misalnya kita bisa dorong dalam sebuah lingkup yang besar, bayangkan. 10 juta orang main itu, 10 juta orang download itu, 10 juta orang klik bayar Rp10.000, 10 juta kali 10.000 sudah berapa? Dan itu kalau kita dalam perspektif ekspor adalah bagaimana definisinya adalah uang masuk, uang keluar, dan dagang kita masukkan keluar dalam bentuk yang kita adalah itu, konkret. Itu bangga, tidak cuma soal komersialnya, tapi kita juga bangga. Game kita dimainkan misalnya di Arab Saudi, game kita main di Amerika, game kita main di Korea Selatan. Itu kebanggaan. Apalagi sesuai dengan program pemerintah BBI Bangga Buatan Indonesia. Dan kita harus melakukan hal-hal seperti itu. Ini sesuatu hal yang menurut saya konkret dan sudah ada. Dan tentu ini membutuhkan kerjasama sinergi koordinasi lintas KL, tidak hanya dari Kemenak. Karena kalau kita bicara konten, mungkin kita bicara kepada Kemenparekraf, ya kan? Atau Kominfo, perhubungan yang tertarik. Komersialisasinya di Kementerian Perdagangan. Dan ini yang menjadi inovasi kami. Kita dorong supaya game online ini bisa menjadi produk ekspor. Jadi kita tidak hanya menjadi orang yang hanya mengkonsumsi atau memakai atau menggunakan, tapi kita menjadi pihak yang bisa mendorong ini keluar. Betapa bangganya kita kalau ada game online yang itu bisa dipakai, di-download, mendapatkan, memberikan penghasilan luar biasa, devisa tentunya kepada masyarakat dan bangsa kita, dan secara distribusi jauh lebih efisien.
Coba bayangkan kalau kita ekspor minyak bumi, kita ekspor nikel, kita ekspor sawit, kita ekspor emas, kita ekspor lain-lain. Sekalipun bahan olahan, bahan makanan, tetap akan membutuhkan supply chain dan logistik yang agak sedikit lima dan lingkungan. Tapi kalau kita bicara soal digital, tak usah begitu. Kita cuma tinggal download aplikasi, kita upload, kita download, gratis uang masuk dari aplikasi tambahan. Nah ini contoh peluang, ya. Peluang yang bisa kita dapatkan dari sebuah konten digital yang bisa dikreasikan oleh generasi milenial. Lalu apalagi contoh konkret lagi yang ketiga, saya kasih contoh. Beberapa bulan yang lalu kami berkesempatan datang ke salah satu pabrik simulator. Ini juga menarik nih Bapak sekalian. Jadi Pak Moderator, waktu saya datang ke salah satu pabrik itu, dia membuat alat simulator untuk tiga bidang. Pertama militer, kedua kesehatan, dan ketiga bengkel. Militer, jadi saya datang ke sebuah pabrik itu, situ ada alat simulator untuk menguji coba tank. Alat tank untuk kita masuk. Begitu saya masuk, itu bukan tank beneran, tapi semacam kayak virtual gitu. Saya masukkan, saya kenakan kayak semacam helm, saya merasa berada dalam sebuah tank. Merasakan beratnya, merasakan suasananya, merasakan panasnya, merasakan medannya, dan saya bisa melihat begitu saya pakai itu, saya seperti lagi di medan perang. Dengan senjata-senjatanya yang lengkap dan seterusnya. Maksudnya apa? Kita bisa belajar menggunakan tank bagi perwira-perwira atau mungkin semua yang ingin mencoba dalam dunia militer, kita tidak usah beli tanknya. Lebih efisien, lebih murah, lebih praktis, dan lebih cepat. Nah tentunya ini sebuah hal dari ini diproduksi yang paling penting adalah ini diproduksi oleh masyarakat kita sendiri, oleh pandemi yang produksi boleh-boleh. Dan itu sudah dieksibisikan di Eropa Timur. Di negara-negara Timur yang banyak membutuhkan industri pertahanan dari buat sebuah hal-hal yang sifatnya simulator. Nah itu sudah ada demand-nya. Dan itu ternyata menyambut baik masyarakat di luar situ. Kebetulan saya itu bertemu dengan teman-teman, status saya juga datang pada saat itu. Dan mereka melihat demand-nya luar biasa dan lebih disukai. Kenapa? Karena lebih kompetitif harganya dibanding produk-produk dari negara-negara lain. Nah, cuma memang tantangannya adalah bagaimana mengkomersialisasikan hal itu, mengutilisasi hal itu, dan mengglorifikasi hal itu. Karena memang tantangannya adalah bagaimana itu bisa membisnis matchingkan dengan pelaku usaha di sana dari pelaku usaha kita di dalam. Nah, itu yang memang sulit. Nah, tetapi idenya ada, produknya ada, dan semuanya itu sudah dilakukan. Ini saya pikir hal yang sangat penting dan kita bisa lakukan terobosan. Nah, belum nanti yang kedua tadi, kesehatan. Jadi ada alat, kita masuk lagi ke helm itu. Di helm itu kita bisa melihat alat-alat kesehatan. Nah ini penting juga di tengah masa pandemi COVID-19 ini. Kita bisa memberikan training buat para dokter, perawat, tenaga kesehatan. Begitu kita masuk alat itu, kita bisa membedah anatomi tubuh. Jantungnya kelihatan, ususnya kelihatan, tanpa kita harus membelek langsung anggota atau anatomi pribadi lain. Itu contoh. Ketiga, alat bengkel. Itu tidak 100% karena bangsa. Saya coba ada videonya, saya ngelas. Ya, ngelas. Tanpa saya harus punya lasnya. Simulator sekali lagi. Nah, seperti itu. Itu digitalisasi yang bisa dilakukan dan memang sudah dilakukan. Tinggal bagaimana menata komersial. Nah, ini contoh yang bagaimana kami lakukan secara konkret. Nah, sekarang tantangannya adalah mematchingkan itu. Punya yang namanya Atase Perdagangan dan ITPC. ITPC itu Indonesia Trade Promotion Center. Tersebar di sekitar 31 negara. Nah, mereka-mereka inilah yang menjadi tombak pemerintah untuk melakukan aspek komersial, mengidentifikasi demand, ya, dan juga memancingkan bisnis dengan para pengusaha lokal dan juga pengusaha global dan juga pengusaha nasional. Nah, ini peran kita untuk di bawah kami selaku WAMEN untuk bisa memperlancar dan juga membisnis matchingkan demand dan supply dan juga target-target dan juga interest-interest dari pengusaha-pengusaha di luar. Nah, tinggal bagaimana kami memfasilitasi itu, dan itu sudah kami lakukan sebetulnya. Ada beberapa deal-deal, contohnya di Jepang, di Australia, di Sydney, beberapa yang lewat ITBC kita, lewat ATA kita. Puluhan juta dolar itu desain karena bagaimana peran kita, khususnya Kemendak lewat ITBC dan Atas Perdagangan, mampu mengkonklusikan deal-deal tersebut. Itu contoh yang memang secara konkret ya kami bisa lakukan. Dan mungkin yang terakhir adalah soal bagaimana kita mengoptimalisasikan perjanjian dagang. Nah, ini penting
sekali, Ibu sekalian. Saya ingin sampaikan, tahun ini kita menyelesaikan banyak sekali perjanjian dagang per hari ini. Ada datanya bisa di-share nanti di screen, tolong Dev ya, di-share. 21 perjanjian, 22 perjanjian dagang itu diselesaikan, dieksekusi, desain, dan sudah masuk dalam ada yang tahap ratifikasi, ada yang dalam tahap implementasi. Yang terbesar baru-baru ini adalah perjanjian dagang dengan Korea Selatan. Ya, Pak Menteri Perdagangan tanggal 18 Desember kemarin, baru 3 hari lalu, itu melakukan signing dengan Korea Selatan Indonesia-Korea SEPA, Comprehensive Economic Partnership Agreement. Itu luar biasa, salah satu yang besar. Dan sebelumnya lagi, 15 November, perjanjian blok terbesar kedua setelah WTO, RCEP, Regional Comprehensive Economic Partnership di ASEAN, di Asia Tenggara. 10 negara ASEAN plus 5 negara non-ASEAN, Selandia Baru, Australia, Korea Selatan, Jepang, dan Tiongkok, saat itu luar biasa. Banyak sekali perjanjian dagang yang kita lakukan, dan itu kita bisa tambahkan items-itemsnya soal digitalisasi. Saya kasih konkret aja, di Australia, SEPA yang kita baru-baru kita sahkan di bulan-bulan Januari, Februari, itu hampir sekitar 7.000 produk tarif bea masuk online nol. Jadi 7.000 produk 6.900 sekian masuk ke Australia, itu nol, nggak usah bayar lagi bea masuknya. Itu perjuangan bangsa kita, yang item kita keluarkan dalam Australia SEPA. Di Hong Kong 4.996, hampir 5.000, nol. Bayangkan, itu manfaat perjanjian dagang yang kita Kementerian Perdagangan bekerja keras berjuang kepentingan merah putih. Dalam rangka apa? Memenuhi kebutuhan masyarakat. Memang terkesan kadang-kadang elit perjanjian dagang, tetapi manfaatnya untuk masyarakat luar biasa, khususnya untuk para pelaku usaha. Dan yang terakhir dan paling terakhir, saya tahu saya kebanyakan ngomong sih. Maaf nih, kalau mantan anggota DPR begitu. Yang lain nggak bisa stop. Jadi senior. Yang terakhir adalah kita harus bangga buatan Indonesia. Terakhir. Bangga buatan Indonesia tidak hanya bangga, tapi kita pakai, kita beli. Konkret. Nggak usah jauh-jauh. Contoh saya nih ya. Saya setiap hari pakai jam ini. Ini jam namanya Pala. Ya. Pala ini 100% buatan Indonesia. Ya, namanya Pala. Kayunya ini kebetulan dari kampung saya di Sulawesi Utara, di Pulau Siak. Dan ini potensi juga buat ekspor. Ya, 100% karena anak bangsa kita bangga. Saya pakai, saya dari berbangga, saya pakai, saya beli, saya pakai. Ya. Lalu saya pakai sepatu, ini namanya mereknya Noble Deep. 100% karena anak bangsa. Dan bahkan saking mereka senangnya saya pakai ini sekarang item yang saya pakai ini namanya Jerry. Dan ini juga potensi untuk ekspor. Batik yang saya pakai, sudah pasti batik 1% karena bangsa. Lana yang saya pakai, ini mungkin mereknya mereka luar, tapi made in Indonesia, jadi cek ya, kan? Kacamata aja belum, saya lagi cari produksi kacamata bisa, nanti saya mau ambil, saya mau beli. Artinya, hal-hal ini harus kita aplikasikan dalam keseharian kita. Jadi nggak cuma kita slogan, nggak cuma kita bangga, tapi kita beli, kita pakai, kita praktikan secara real dan komplit. Nah, itu kalau bukan kita siapa lagi? Kalau bukan sekarang kapan lagi? Hal-hal seperti ini yang harus kita tanamkan dalam diri kita. Apalagi sangat cocok dan tepat dengan filosofi GMI, ekonomi Wong Cilik, kerakyatan, ya, sosialisme yang selalu harus hadir dalam sebuah antikrisis. Nah itu yang harus diterapkan, itu harus kita dorong. Kita sebagai kader menghendaki gitu ya, harus mengetahui hal yang seperti jenisnya. Dan itu sebenarnya sudah tertuang dalam sebuah kebijakan pemerintah yang prorakyat. Artinya pemerintah itu hadir, pemerintah memberikan kepastian, pemerintah memberikan support. Dan kami berterima kasih kepada Pak Presiden Joko Widodo yang selalu memberikan atensi yang luar biasa dalam pelaksanaan kita, support kita dalam melaksanakan tugas. Nah mungkin itu para senior izin yang bisa kami sampaikan, nanti kalau mungkin ada diskusi kita bisa lanjutkan ya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Wamen Perdagangan. Ternyata sudah bisa kita duga ya, dalam perspektif pemikirannya memang ya, walaupun sekolahnya di luar tapi tetap merakyat, pro rakyat Indonesia.
Dan yang paling penting ya, ini beberapa. Jadi gini, kami yang agak senior ini kadang-kadang agak ditertawakan dengan generasi-generasi milenial. Karena memang kami tidak tahu, tidak ada maksudnya. Jadi misalnya ada istilah, oh kita sekarang bangun rumah jangan model-model lama, kita harus model industrial. Ternyata industrial itu apa? Bata merah, itu back to nature. Iya kan? Tapi itu sebenarnya secara alami, itu bisa menjadi, kalau tak renungkan, boleh juga nih. Tapi persoalannya kita sudah terlanjur dulu, terbiasa dengan hal-hal yang mungkin agak modern, agak mewah, itu memang perlu. Tapi ini sebuah temuan, paling tidak begini, paling tidak realitas dari antisipasi masyarakat selama hampir setahun pandemi menyerang kita, itu selalu ada tradisi untuk eksis, untuk mempertahankan diri, dan bahkan untuk menemukan sesuatu. Nah, ini tadi contohnya, artinya pikiran-pikiran yang dari seorang wamen milenial, dan wamennya bukan pendatangan, bukan domain urusan kepemudaan. Jadi secara ekonomi itu pasti akan sangat bermanfaat dan diperlukan ke depan. Jadi kita tidak memproduk sesuatu yang ketinggalan zaman. Tetapi tetap perlu NKRI. Sangat bagus, terima kasih. Pasti teman-teman baik yang di sini maupun yang secara visual mengikuti akan sudah punya catatan-catatan yang kita akan nanti. Nah, terima kasih sekali lagi, Mas Menteri. Kemudian yang ini ada usul ya Pak ya, Pak Siswono meneruskan dengan keputus. Nah, Pak Siswono akan meneruskan sebentar. Pak Siswono juga senior GMI ya. Oh iya, saya tadi menyampaikan bahwa Pak Siswono ini menteri dua kali ya. Saya tidak banyak, saya lupa kalau di sebelah kiri saya juga ada mantan menteri dua kali, menteri tenaga kerja dan menteri perumahan. Jadi ya, ini menteri, ini juga ini menteri. Ya tapi wamen itu satu anu lah, satu kotak yang menteri ya, kecuali di Baik, terima kasih. Kami persilakan kepada Pak Sis, Pak Siswono, mohon berkenannya untuk melanjutkan tadi yang mohon maaf terputus karena gangguan teknik. Selamat siang Pak Sis. Selamat siang Pak Sis, monggo Pak Sis monggo melanjutkan yang tadi terputus. Dipersilakan. Mohon ya ini. Ya udah. Selamat sore Pak Sis, monggo Pak Sis. Mic-nya Pak Sis mungkin dulu. Dianut ya, jadi ini belum ini ya. Selamat sore Pak Sis, monggo silakan Pak Sis. Ini kami sudah menunggu, teman-teman sudah menunggu semua ini para hadirin. Baik, kalau begitu mohon maaf ya sebesar-besarnya, mungkin Pak Sis tidak bisa. Sementara kita lewati dulu pada pembicara berikut. Kalau silakan Pak Ugi yang akan menyampaikan materi. Ya, mohon maaf dan mau kali mewakili DPP apa ya? Ya Pak ya. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Supaya kita hangat, sambutlah salam nasional dan kita merdeka. Merdeka. Maren. Alumni Gemini. Terima kasih.
Pertama-tama saya sampaikan pesan dari Ketum DPP-DPR MNI kepada Kakanda, Kapan kita, Bang Tio, Samaga. Mas Ketum gak bisa hadir, sudah menyampaikan izinnya. Yang kedua saya sampaikan kepada moderator, Mas Kris, dan para tim yang sekarang merasa lebih secara khusus hadir di tengah kita, kader kita ini, ya, kader Barisan Nasionalis. Ini Mas Jerry. Ya. Jadi, Pak Tio, yang bersangkutan pernah mengisi alumni acara GMI itu di UIN, di Kalimantan Selatan sama saya. Jadi saya tidak asing lagi. Beberapa catatan yang saya ikuti dalam pemberian materi para materi pada ini, sungguh ada sesuatu yang tidak mungkin secara begitu. Dalam rangka webinar yang dilaksanakan dalam paper ini untuk bisa ikut memikirkan bagaimana strategi meningkatkan kesehatan masyarakat dan pemulihan ekonomi secara nasional. Satu dua hal yang terus terang aja situasinya sangat berkelah belakang. Nah, karena itu tadi apa disampaikan oleh agenda wangan dagangan ini lebih lagi satu pertanyaan adalah yang terus terang aja membuat kita semua dalam situasi yang begitu sulit, ya, bagaimana kita bisa bersama-sama mengadili medan pandemi ini dengan keberhasilan tentu selamat untuk tidak menjadi korban dari coronavirus 19 ini. Hal yang sangat khusus tadi disampaikan catatan dari Ibu Dirjen Sesdijen Kesehatan Masyarakat, Ibu Kartini Lestari, memberikan satu panggilan bagi kami, khususnya Persatuan Alumni GMI. Moga-moga ini Kartini masih mengikuti. Akhirnya harus ada satu jawaban dari kita. Jadi alumni GMI adalah bagian dari masyarakat, di mana tadi Ibu Dirjen terbina di pesan dari Pak Menteri, Menteri Kesehatan, Pak Terawan, bahwa mengatasi ini tidak serta-merta diselesaikan oleh elemen negara saja, khususnya Kementerian Kesehatan. Perlu partisipasi aktif dari masyarakat. Karena itu pada kesempatan ini langsung saja. Jadi dalam webinar ini adalah satu penyampaian kesiapan kami. Persatuan Alumni GMI memiliki jaringan atau elemen struktur mulai dari Sabang sampai Merauke, anggotanya ada, dan strukturnya seluruh provinsi ada, lebih dari 300 cabang yang sudah aktif kepengurusannya. Saya kira ini merupakan satu potensi yang bisa bersinergi dengan Kemenkes, khususnya tentu bagi pemerintah yang sekarang dipimpin oleh Bapak Presiden Jokowi di dalam mengatasi sekaligus kita berprinsip melawan corona, yaitu adalah ikut menyadarkan kepada masyarakat bahwa corona ini adalah nyata, kurbannya juga nyata, walaupun kita ada catatan tadi Bapak Kota dan Pakar Banjir menyampaikan kita pada ranking 12 dengan tingkat kematian berdasarkan sebutan 66 dari setiap 1 juta populasi kita. Saya kira berapapun nilainya penyakit jiwa ini harus kita kurangi, dan kalau perlu kita bisa stop untuk tidak ada korban lagi oleh keganasan COVID-19. Para hadirin peserta webinar yang sangat mati. Dengan demikian, maka Persatuan Alumni GMI terpanggil untuk ikut menyuarakan bahwa pandemi ini belum tuntas. Dan kita juga belum tahu pasti kapan berakhirnya. Karena untuk mencapai masa akhir pandemi ini adalah juga
tindakan kita semua untuk ikut melenyapkan pandemi ini untuk tidak menjadi wabah yang menyerang kita tanpa henti. Kita menyambut Pak Presiden menyampaikan vaksin pada awal tahun ini saya kira sudah dimulai. Walaupun terjadi ada pertanyaan, perdebatan dan lain sebagainya dalam tengah masyarakat, tapi kami menyatakan PAGM ini siap untuk mensukseskan dan akan mengikuti vaksinasi COVID-19 ini secara aktif dan akan memberitahu kepada seluruh jaringan yang ini khususnya dan kepada masyarakat secara umum. Ya, jadi kita ikut ikut mengkampanyekan ini. Para peserta webinar yang saya hormati, kasat mata PAGM ini dalam diskusi-diskusi juga membahas tentang belum atau masih adanya masyarakat yang belum bersadar di dalam memenuhi protokol kesehatan, ya, berkumpul, mobilisasi, bertemu, ya, tanpa batas yang pada akhirnya menambah kluster dari kurban COVID yang kita sebut sebagai terkena aktif ya namanya ya di dalam menerima ya kurban dari pandemi COVID. Nah saya kira ini satu pengalaman yang terus-menerus harus menyadarkan kita untuk berserta bersama pemerintah. Jangan sampai masyarakat dalam situasi seperti ini menganggap COVID ini pergi dengan sendirinya, tapi ternyata ini akan hilang dari kita tak kala kita disiplin di dalam mengikuti protokol kesehatan. Ya, saya kira ini sudah sering, saya kira sering sekali pakai masker, tidak bersentuhan, tidak berkerumun, cuci tangan, jaga diri bersih dan seterusnya. Nah, oleh karena itu upaya-upaya tadi tidak cukup sekedar disampaikan oleh pemerintah, tapi kita semua baik dari masyarakat, khususnya dari MUI, menyatakan siap untuk berpartisipasi aktif di dalam mengkampanyekan sekaligus melakukan satu tindakan pemberitahuan kepada masyarakat agar mengatasi COVID-19 ini benar-benar dipahami oleh seluruh masyarakat. Terakhir, ada satu catatan dari PAGM ini. Dalam situasi pandemi ini ada gambaran seolah-olah kita stuck. Ya, yang digambar oleh masyarakat kita mandek, kita tidak apa-apa. Tapi ternyata sebenarnya tidak demikian. Saya bisa ambil contoh, bisa bayangkan. Bahwa pemerintah telah membuat satu pos anggaran untuk penanganan COVID. Saya kira dana itu tidak mandek juga. Ia berubah menjadi kebutuhan penyelesaian pandemi dengan peralatan dan sebagainya. Dan ini tentu harus memiliki kaitan yang lain. Ada mata rantai lain yang mungkin bisa diperkuat. Ambil contoh bagaimana masyarakat ikut menyiapkan alat-alat kesehatan. Contoh itu juga bagian dari jawaban di masa yang sekarang ini. Kalau boleh disampaikan bahwa kebiasaan yang baru, new normal, ya ini yang dulu orang tidak mengerti pakai masker. Yang kedua, karena masker perlu dibutuhkan, perlu membuat masker tentu ada mata rantai lain, distribusi dan lain sebagainya, supply chain-nya masih dipikirkan, itu semua memiliki dampak. Nah, lebih dari itu juga, saya kira juga tadi sampaikan oleh Mas Wamen, bahwa bagaimana ekonomi rakyat ya, itu bisa mengambil celah-celah pada kebijakan pemerintah yang berkait dengan cara mengatasi pandemi tadi. Ambil contoh bagaimana menyiapkan barangkali herbal atau tanaman ya, yang mungkin bisa dipandu oleh Kemenkes dan Kementerian Perdagangan pada yang dimana itu bisa diperhatikan oleh masyarakat kebanyakan kita.
Saya kira ini semua sesuatu yang menarik dan menjadi tantangan saat ini untuk sama-sama dibicarakan khusus. Saya kira kita akan segera kongres yang akan datang. Ini merupakan paket yang secara khusus terpenting untuk dijadikan bahasan di dalam kongres. Walaupun mungkin pandemi COVID ini sudah usai sebelum masa kongres terakhir ini, tapi bahwa masalah yang kita lalui sekarang pada COVID ini menjadi pelajaran berharga untuk menjadi bahasan di dalam kongres. Karena apa? Pandemi ini baru disebut satu dari sekian jenis pandemi. Yang lainnya kita juga belum tahu dan semoga tidak terjadi apa-apa bagi bangsa ini untuk menghadapi perjalanan ke depan. Kalau tidak salah, COVID ini atau corona ini macam-macam jenisnya. Dulu ada flu burung, ya, kita lewati, ada flu babi, kita lewati, ada flu unta, kita lewati. Nah, pas kena namanya flu, sudah ada namanya ini, namanya COVID-19, inilah yang menjadi pelajaran bagi kita untuk mengantisipasi wabah-wabah yang lainnya yang mungkin akan terjadi masa mendatang. Saya kira ini satu catatan, semoga saja keinginan kita untuk ikut memikirkan bagaimana meningkatkan kesehatan ini bisa kita kampanyekan bersama-sama dengan bangsa lain. Dan terkait dengan pemulihan ekonomi, salah satunya kita harapkan ya, kalau tidak disebut kita andalkan dari program perdagangan yang tadi ceritakan sangat menggambarkan situasi di surplus 19,65 miliar dolar. Nah, ternyata ini menunjukkan rasa percaya kita, keyakinan kita bahwa kita masih bisa hidup dan bersemangat. Nah, ini yang juga bagiannya perlu kita pertahankan semangat untuk tetap hidup ya, berkualitas untuk dalam kesehatan kita. Dan kita tetap menjawab tantangan. Saya kira demikian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Udi Kurniadi yang telah menyampaikan beberapa uraian sesuai dengan tema pembicaraan pada siang sore hari ini. Ibu-ibu bapak sekalian, kita sudah mendengarkan mulai dari Pak Teo Sambuaga, kemudian Pak Erlangga Hartarto, kemudian lanjutkan dengan Pak Siswono Yudo Usodo, kemudian Ibu Kartini, kemudian Pak Jerry Wamen Perdagangan, dan yang terakhir dari Pak Udi, sudah menyampaikan dari perspektif masing-masing. Dan, oh iya, dari ini belum ada ya Pak ya? Oh iya, dari ini tadi, ini Pak Yudianto. Sebentar. Tadi ya kata bisa. Ya. Pak Yudianto, Pak dari ini bagaimana? Oh, jadi sudah ada ya. Baik, mohon maaf ibu-ibu sekalian. Ternyata masih ada satu pembicara lagi, yaitu Ketua Umum ID, Bapak Dr. Daeng. Ya, Daeng Pakai. Ya, Daeng Pakai yang akan menyampaikan pandangannya sesuai dengan topik pembicaraan hari ini. Dipersilakan pada Pak Dr. Daeng. Beliau adalah Ketua Umum Ikatan Dokter Indonesia. Baik, terima kasih. Mohon maaf, video saya tidak buka karena sinyal kurang begitu baik. Ini bagus sih. Ya, yang pertama mungkin saya sampaikan terima kasih kepada Ketua Dewan Pakar Persatuan Alumni GMNI, Pak Tio Sambuaga. Kemudian yang saya hormati Ketua Persatuan Alumni GMNI, kawan-kawan semua alumni GMNI yang berbahagia.
kepada seluruh pembicara, baik dari kementerian lembaga maupun kawan-kawan yang lain. Saya hanya melengkapi apa yang disampaikan Dr. Kartini dari Kementerian Kesehatan, bahwa yang pertama, pokok-pokok yang penting kita perhatikan, tadi disampaikan oleh Pak Siswono, karena kebetulan Pak Siswono terputus, memang persoalan COVID ini kalau kita lihat, bukan persoalan yang berkaitan dengan angka kematian. Karena angka kematian seluruh dunia itu cukup rendah, 2%, begitu. Di Indonesia mungkin hanya 3,0%. Sehingga kalau dibandingkan dengan peristiwa wabah yang lain seperti flu burung, kemudian Ebola dan lain-lain, itu angka kematiannya cukup tinggi, malah sangat tinggi. Yang paling menjadi masalah sebenarnya, kalau dari laporan pakar, para ahli, COVID ini bermasalah pada kecepatan penularan. Sehingga karena kecepatan penularannya tinggi, tempo tertentu yang sangat singkat, orang yang sakit itu banyak, ya. Kemudian karena banyak yang sakit, ya, banyak tertular, maka banyak memerlukan fasilitas kesehatan. Kadang-kadang fasilitas kesehatan yang terbatas, yang tidak didesain menghadapi wabah seperti ini, itu kewalahan. Dan yang kedua, karena penularannya cepat dalam suatu ketika, orang banyak sakit, maka meskipun prosentase kematian itu kecil, tetapi kalau dikalikan volumenya akan juga menjadi banyak. Nah, ini yang mungkin kecepatan penularan dan secara volume, ya, kematian tinggi meskipun persentasenya rendah, itu menyebabkan tanda kutip ngeri bagi masyarakat. Karena ngeri masyarakat akan cenderung kemudian mengurangi aktivitas, mengurangi mobilitas. Ini barangkali yang kemudian memukul perekonomian kita, karena aktivitas perekonomian pasti akan terganggu kalau mobilitas dan aktivitas warga juga terganggu. Itu yang pertama. Yang kedua, oleh karena itu, yang kedua, karena problemnya atau bahasa kawan-kawan dari TNI Polri itu center of gravity-nya ada penularan yang cepat, maka penanganan COVID ini memang seharusnya ditujukan untuk prioritas pertama kalinya adalah memutus rantai penularan secepat mungkin dan sebaik-baiknya. Dengan apa? Sebenarnya prinsipnya kalau di dalam kesehatan masyarakat ada dua. Tadi mungkin Dr. Kartini juga menjelaskan. Yang pertama, orang-orang yang sudah sakit tertular itu harus cepat ditemukan. Kalau cepat ditemukan, cepat dideteksi, cepat ditemukan, maka yang bersangkutan cepat diisolasi dan ditangani dengan baik, sehingga otomatis terlokalisir. Kalau terlokalisir, maka yang sakit tersebut tidak bisa menularkan ke orang yang lain. Itu prinsip yang pertama. Prinsip pertama ini dikenal dengan 3T. Kita tahu tadi Pak Siswono juga menyampaikan angka kesembuhan, Pak Menteri juga Erlangga sudah menyampaikan, angka kesembuhan tinggi kita 82,1%. Treatmentnya tinggi. Kemudian angka kematian ditekan rendah. Artinya dalam bidang 3T itu treatmentnya cukup baik. Nah, tantangan kita sekarang untuk strategi yang pertama ini adalah di tracing dan testing. Kita harus kuatkan tracing dan testing untuk segera menemukan yang sakit dilokalisir, diisolasi, di treatment sehingga tidak menular ke yang lain. Yang strategi yang kedua adalah yang masih sehat itu kita jaga supaya tidak terkena sakit. Ini yang paling sulit memang. Paling sulit orang yang sehat dijaga untuk tidak segera sakit. Saya juga setuju nih dengan Pak Siswono. Memang program yang didorong oleh pemerintah itu dengan pencegahan 3M, perilaku 3M. Barangkali perlu ditambah, Pak Siswono sudah tadi mengatakan, selain 3M mestinya ada penguatan daya tahan tubuh kita. Ini yang program ini juga perlu didorong. Jadi selain 3M, perilaku kita diperbaiki, daya tahan tubuh juga kita baiki. Yang terakhir sebenarnya selain perilaku, daya tahan tubuh, lingkungan kita juga perbaiki. Nah, mendorong daya tahan tubuh
kita perbaiki dengan baik, lingkungan kita bersihin rame-rame dengan baik, ini akan komprehensif pencegahan supaya yang sehat tidak tertular. Vaksin itu sebenarnya salah satu metode pencegahan, yaitu pencegahan spesifik kalau dalam pelayanan kesehatan, supaya badan kita menjadi kebal. Jadi bagian dari metode pencegahan di mana badan kita memiliki antibodi, memiliki kekebalan. Tetapi sebelum vaksin, sebenarnya yang dikatakan Pak Siswono benar sekali, bahwa dari gizi, dari olahraga, dari istirahat yang cukup, itu bisa juga meningkatkan kekebalan tubuh, meningkatkan daya tahan tubuh. Tiga hal ini yang harus kita pompa dalam rangka pencegahan, perilaku sehat, ya protokol kesehatan 3M itu kita dorong, kemudian peningkatan daya tahan tubuh kita dorong, termasuk dalamnya vaksinasi, kemudian lingkungan kita dijaga menjadi sehat. Pekerjaan di pencegahan ini kita tidak mudah, karena kita masih menyisakan hampir 20% masyarakat kita masih juga tidak percaya COVID ini ada, sehingga dia tidak melakukan upaya pencegahan terhadap COVID ini. Ini PR yang besar kita, barangkali kita semuanya melakukan itu, termasuk mungkin Persatuan Alumni GMNI memiliki peran strategis supaya masyarakat mengerti, terutama masyarakat yang memberikan alasan secara rasional. Contoh masalah vaksin ini kan sifatnya untuk pencegahan, masih menyisakan 30 sekian persen masyarakat tidak percaya vaksin ini bisa melakukan pencegahan yang efektif terhadap COVID. Nah, ada yang alasannya, mayoritas alasannya masih rasional. Misalnya takut vaksin ini tidak efektif, takut vaksin ini tidak aman, takut ada efek samping. Ini alasan-alasan rasional. Nah, mari kita bersama-sama untuk mensukseskan penanganan dan peningkatan kesehatan masyarakat. Kita bersama-sama yakinkan masyarakat, karena masih rasional ini alasannya, yakinkan bahwa vaksin yang diadakan oleh pemerintah, yang didorong lewat program vaksinasi itu adalah vaksin yang dipilih karena aman, karena efektif, karena mutunya baik. Kalau kita bersama-sama meyakinkan masyarakat yang sisa 30 sekian persen ini, maka kalau berhasil kita yakinkan, nah akan terwujud 70% masyarakat yang bisa menerima vaksinasi. Kalau 70% masyarakat bisa menerima vaksinasi, maka kalau teori kesehatan akan timbul kekebalan komunitas yang 70%. Kalau kekebalan komunitas 70% bisa tercapai, maka kita akan bisa mencapai kekebalan komunitas secara keseluruhan. Ini yang mau kita dorong. Oleh karena itu, peran seluruh komponen masyarakat penting sekali, terutama saya kira Persatuan Alumni GMNI. Mungkin itu sedikit yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih, Dokter Lai. Sedikit tapi substansial. Wah. Jadi beliau mengatakan bahwa penularan yang cepat itu memang satu harus diatasi dengan segera. Artinya orang-orang yang terkena harus cepat diobati. Tapi yang masih sehat juga harus dihindarkan dari penyakit. Nah, persoalan utama adalah saat ini justru masih ada sebagian masyarakat yang belum percaya, belum yakin akan bahaya atau sisi negatif dari pandemi, sehingga antara lain ya meremehkan protokol kesehatan tadi. Nah, kemudian juga yang menarik juga dari Dokter Daeng ini bahwa tidak bisa kesehatan persoalan corona ini hanya ditilik atau dikaji dari aspek kesehatan saja, tapi juga dari aspek ekonomi, pengembangan ekonomi ke depan. Nah, itu tadi yang antara lain disampaikan oleh Mas Menteri tadi, bahwa antara lain dalam suasana seperti ini kita memang akhirnya bisa dipaksa dalam tanda petik untuk menemukan sesuatu yang tadinya mungkin tidak akan terpikirkan. Dalam upaya pun kita bisa, ya kan. Nah, jangan hanya yang konotasi negatif. Yang negatif itu katanya dalam keadaan susah pun kita masih bisa korupsi gitu. Tapi sekarang kita, dalam keadaan susah pun kita masih bisa membangun. Nah,
Itu tadi, terima kasih Pak Daeng yang telah memberikan masukan dan tambahan masukan yang cukup substansial. Ibu dan Bapak sekalian, baik yang hadir maupun yang hadir secara virtual maupun fisik, itu tadi uraian yang sangat banyak dan cukup memberikan info yang dalam bagi kita. Itu kalau kuliah itu tidak cukup satu semester. Nah, karena itu kita mencoba memanfaatkan dengan sebaik-baiknya, dengan konotasi positif dari semua masukan para pembicara, dengan memberi kesempatan kita bisa tanya jawab. Walaupun kita tahu ya waktunya sudah sore, tapi seandainya masih ada pertanyaan atau usulan atau bahkan mungkin sedikit perbedaan, please silakan, kita terbuka. Dan yang penting nawaitu kita adalah Indonesia yang tetap maju dan berdaulat. Bukan hanya berdaulat, bersilakan dan usulan, gagasan dan mungkin pertanyaan. Enggak ada chatting. Silakan. Chatting. Saya tadi kok tertarik. Kasih tahu. Cek. Chatting. Ada teman kita yang hadir dari jauh-jauh dari Medan. Dan itu bukan bisnis yang seolah-olah tidak merayat. Tapi sekarang ini rakyat pun butuh bisnis yang e-commerce dan sebagainya. Barangkali bisa memberikan masukan. Silakan. Baik, paksa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kepala Cabang Kristiani. Dan perwakilan dari IDI dan semua teman-teman. Saya selaku BPC di Medan menyatakan bahwa sebetulnya program kesehatan mereka saat ini sudah sangat baik, terutama pada masa penanganan COVID walaupun tidak sempurna, tapi sudah mulai dirasakan. Terutama dalam kami di Medan di Sumut itu bantuan dari Pemprov Sumut sudah tersalurkan. Kami merasakan juga terutama di saat ini yang paling kita bisa bilang yang paling dilupakan pada sini adalah pengusaha, Pak. Ya, amin. Kita selalu mengatakan masyarakat, tapi alhamdulillah program pemerintah juga sudah menyentuh kepada pengusaha. Sebab kenapa, Pak? Pengusaha itu juga masyarakat, dan kami juga sebetulnya salah satu pembayar pajak yang kolektif juga sangat besar. Jadi saya ingin menyatakan terima kasih kepada pemerintah. Cuman saran satu, perlunya sosialisasi yang lebih konsisten, artinya lebih baik. Apalagi saya juga mendengar dari sahabat saya cukup bangga, Bapak Komendak, Jeris Kemboja, bahwa ada program online sudah, itu sangat baik. Masalahnya, saya baru dengar baru-baru ini saja. Mohon jika ada program seperti itu bisa disosialisasikan lebih banyak. Mungkin bisa aktifkan lewat media-media kita. Saya rasa pemilik media-media nasional pasti dengan sangat senang sekali, sangat ingin turut untuk membantu mensosialisasikan informasi tersebut. Dan yang lain itu mohon juga sarannya tingkatkan pelatihan-pelatihan dalam ilmu-ilmu yang baru, misalnya sosialisasi online, sosial digital media. Itu sangat penting, saya mengucapkan terima kasih dan semoga Indonesia lebih baik lagi masa mendatang. Terima kasih. Terima kasih Pak Kita. Barangkali masih ada tambahan lagi, sekarang nanti bisa jawab oleh para pembicara. Baik apa yang hadir secara fisik maupun visual, silakan. Baik, bapak sekalian, supaya menarik,
Ya, ini tadi-tadi sudah kita tawarkan. Belum ada. Baik, ini pertanyaan dari atau usulan atau gagasan dari Pak Jeto ini juga bagus, menarik, dan memang sosialisasi itu kadang-kadang kurang mengena gitu. Kadang-kadang ya. Tapi juga sebenarnya sudah mati-matian pemerintah ini. Sampai beberapa kementerian dibuatkan langsung kepada tim Jawa, tim COVID gitu kan. Kemudian juga pemerintah tidak ada main-main. Biayanya itu 690 triliun. Iya kan? 690 triliun, tapi itu juga termasuk pengembangan ekonominya, ya, pemulihan ekonominya. Tapi jadi artinya serius pemerintah kembali. Nah, tadi ada gagasan dari kita bagaimana agar apa sosialisasi gagasan-gagasan baru yang tadi baru dan relatif original. Wah, untuk bangsa bisa lebih banyak dilakukan. Juga pelatihan-pelatihan yang bisa kami minta Pak Mas Menteri untuk mengantisipasi. Baik, terima kasih. Tadi saya mau menjawab dan juga mungkin merespon ya beberapa hal yang juga dalam diskusi kan kita ini dibahas. Terima kasih Pak Jeta atas masukan dan juga saran dan juga tadi yang sudah disampaikan. Nah, jadi memang Pak Jeta ini kawan kuliah saya dulu, sama-sama kita satu perjuangan. Sahabat saya sedang kuliah, terus beliau banyak meneliti karya di daerah Medan, ketua IPMI Medan dan tokoh muda yang jiwa sosial, banyak melakukan kegiatan sosial di Medan dan sekitarnya. Nah itu sayangnya dia di luar saya, sama-sama dulu di SF di San Francisco, teman satu apa satu rumah dulu kita, jadi sahabat saya. Terima kasih Pak Jeta ya. Tapi betul yang disampaikan tadi, saya sepakat bahwa memang sosialisasi kita akui memang pemerintah harus lebih maksimal. Saya pikir tidak hanya dari pemerintah tapi dari semua, dan memang ini yang menjadi tantangan kami. Dan memang terkait juga dengan data, ini juga yang saya sampaikan, data itu sulit. Data itu kadang-kadang tidak sinkron dan mungkin kurang lengkap. Apalagi kalau kita bicara data-data daerah, ya, karena data daerah itu kan sebetulnya banyak bersumber dari pemerintah kabupaten kota dan juga berjenjang sampai provinsi, sampai ke pusat dan seterusnya. Nah, sering kali kita jumpai memang data-data yang ada itu berkonflik satu sama lain atau mungkin bertabrakan. Beberapa kali saya sempat sering ke daerah, buat kami dari Kemendag hampir setiap minggu kita ke daerah melakukan observasi terkait dengan kegiatan pasar, pelepasan ekspor dan seterusnya. Nah, data itu kadang-kadang juga tidak sinkron. Nah, itu yang memang menjadi salah satu isu. Dan ya memang kami berkomitmen ke depannya kami sudah memulai data itu melalui online. Nah, online diharapkan mampu meminimalisasi error-error yang ada. Sehingga nanti kalau kami sosialisasi ke masyarakat, ke publik, itu bisa lebih maksimal. Nah, kedua juga betul, pelatihan-pelatihan yang dikasih juga sepakat, memang kita harus lebih intensif lagi memberikan pelatihan-pelatihan yang banyak berpihak kepada UMKM. Nah, saya sepakat tadi, Pak Jeta bilang, masyarakat-masyarakat. Pengusaha adalah bagian dari masyarakat. Dan pengusaha itu betul membayar pajak dan memberikan employment, memberikan lapangan pekerjaan. Nah, saya pikir itu juga harus diberikan perspektif ya yang berimbang ya kepada publik bahwa pengusaha memang adalah bagian masyarakat dan juga memberikan banyak support kepada masyarakat pada umumnya, khususnya UMKM. Dan memang di tengah masa pandemi COVID, salah satu yang paling kena dampak selain ini adalah ya, tentu juga pengusaha. Nah, oleh karena itu, minimal kami dari Kemendag memberikan solusi bahwa khususnya untuk pengusaha UMKM, kita memberikan banyak support sebetulnya. Pelatihan-pelatihan itu kami berikan. Baik itu pelatihan-pelatihan yang menggunakan skill ataupun tidak. Contoh seperti prakerja, kartu-kartunya yang dikoordinasikan oleh Pak Menko Perekonomian, juga memberikan solusi terhadap itu. Pelatihan-pelatihan online, sertifikat-sertifikat online, dan seterusnya. Yang diharapkan juga bisa memberikan kemudahan pada mereka-mereka yang mengikuti kursus online, sehingga mereka bisa mendapatkan pekerjaan ya, secara lebih lebih cocok atau lebih bermanfaat. Nah,
itu hal-hal seperti itu yang memang selama ini kami coba gali dan coba kami eksekusi secara seharian dan rutinitas dalam hal kebijakan. Lalu, ya ini kedepannya kami juga berharap bahwa masyarakat umumnya dan juga tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh publik, baik itu di ormas, organisasi, ya, teman dari GMI, dari kelompok Cipayung dan seterusnya, ikut bersama-sama bersama dengan pemerintah, ya, dan minimal memberikan pesan yang positif dan optimis. Dan mungkin terakhir dari saya adalah kita hilangkan hal-hal yang sifatnya itu menakut-nakuti, ya kan? Lalu memberikan kesan-kesan pesimis, lalu hoax-hoax, ya. Karena memang saya lihat, jujur saja, saya personal pribadi melihat kalau kita lihat komen-komen di media sosial, ya, komen-komen di online, itu banyak yang mungkin nuansanya agak kurang bersahabat, gitu ya. Nah, itu kan saya pikir kurang produktif. Ya. Saya pikir dalam era digitalisasi ini kita mesti bijaksana dalam menggunakan hal itu, media sosial terutama, dan sesuai dengan slogan pemerintah dari Kominfo, mari kita saring dulu sebelum sharing, ya. Jangan sampai kecepatan jari kita lebih cepat daripada otak kita berpikir, gitu. Kadang-kadang kita ingin buru-buru men-share sesuatu yang belum valid, yang belum tentu benar, bahkan bisa merusak reputasi orang, mendiskreditkan pihak lain. Nah, saya pikir itu yang, apalagi kalau itu digunakan secara sistematis dengan tujuan yang negatif, ya. Menakut-nakuti orang, mendiskreditkan pemerintah, memberikan pesan-pesan yang mengkhawatirkan kepada publik, itu bisa leads into other things, bisa membuat hal-hal yang sifatnya destruktif, ya, yang kontraproduktif. Nah, saya pikir itu yang mungkin harus di kita lihat sebagai hal yang serius dan hal yang mungkin kita cermati bersama. Tapi akhir kata dari saya, pemerintah bekerja semaksimal mungkin dan kami akan berusaha untuk menjawab setiap isu yang problem yang ada, minimal dari Kementerian Perdagangan dengan program-program yang berhubungan dengan ekspor, peningkatan ekspor, perjanjian dagang, kami berusaha semaksimal mungkin. Dan pada kesempatan ini juga saya ingin sampaikan, mungkin mohon maaf kalau tidak sampai selesai karena kami harus tugas lain di Kementerian untuk melihat apa ada apa kegiatan di kantor. Mungkin pada kesempatan ini saya mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh pihak panitia dan juga dewan pakar dan juga seluruh ibu bapak yang sudah memberikan kesempatan kepada kami untuk memberikan penyampaian. Terima kasih juga kepada tokoh-tokoh senior, baik yang hadir secara fisik maupun juga secara virtual. Mudah-mudahan tadi PowerPoint presentasinya bisa juga silakan di-share. Itu juga dari kami bisa dijadikan bahan diskusi ke depan. Dan mudah-mudahan saling membantu-membantu dengan Kementerian Perdagangan untuk mensukseskan program-program dari pemerintah. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Ya, kiranya Tuhan memberkati kita semua dalam posisi. Terima kasih. Terima kasih Pak Jerry ini orangnya masih itu ya, masih gayanya ya mungkin dominasi bukan hanya dari suara ya, tapi dari yang kagum ya, iya dari ibunya waktu yang kagum dari ibunya ya, itu masih itu merendah gayanya, ini luar biasa, milenial merendah tapi berprestasi. Sebelum itu jadi begini, kayaknya teman-teman di PAGW ini kemarin malam ada diskusi di sini informal, itu memang kita berkepentingan untuk satu secara ideologis kita tetap harus menggelorakan semangat nasionalisme. Ya di dalamnya ada marxisme ya kan. Nah tapi juga tidak dalam bahasa dalam kasar kata yang old thinking ya kan, tapi dengan model baru. Nah di antaranya kita satu saat akan mengundang Mas Menteri ini untuk dialog lagi dalam serial televisi kan, bukan televisi apa ya, tapi yang kita harus ya, gitu berdua gitu. Nah ini ada Mas Kocon yang sudah pasti punya ide loh, banyak banget ide-nya beliau selama ini, beliau yang
mengerjakan TV desa. Nah, jadi kalau di desa itu bagus ya, memang kerjanya Mas Kocok, tapi kalau jelek juga kerjanya Mas Kocok. Nah, maksud saya satu saat kita masih akan mungkin lagi dan itu tadi tentang jokes dan sebagainya. Nah, kemudian yang tidak juga terlalu pentingnya adalah bahwa ke depan ini substansi yang kita sadari dari berbagai diskusi tadi, memang kita di satu sisi tidak boleh tenggelam pada suasana ketakutan dan kegelisahan akibat COVID. Tapi di sisi lain kita juga harus memicu temuan-temuan yang relatif original ataupun kita mengadopsi temuan-temuan tradisional yang secara cara kemanusiaan juga masih bermanfaat. Nah itu yang paling penting. Dan untuk itu saya yakin di kepala Mas Pacori sudah ada wah ini apalagi bau-bau kerja yang iya sudahlah menteri baru ini kita menteri baru loh saya ngomong ini tidak sengaja dan sebentar lagi besok ada pengumuman tidak sengaja loh saya amin nah, siapa tahu dengan tampilan yang milenial dari pemerintah semakin mendorong semangat kita semua. Nah, kalau Pak Jerry berkenan masih di sini, mendengarkan sebentar karena Pak Ugi akan memberikan tanggapan tadi. Kami sangat berterima kasih, tetapi in case Pak Jerry dengan teman-teman sudah ada acara, kami maklum, kami tahu berapa sibuk dan apalagi seorang Mas Menteri. Bagaimana? Masih sebentar atau langsung? Oh, baik. Jadi beliau minta izin mereka semua, izin dari jalan dulu, tapi sudah banyak. Terima kasih banyak dan jangan sekali ini. Terima kasih banyak ya, terima kasih. Masuk. Yang untuk pertanyaan tadi, Pak Ugi mau memberikan komentar. Oh baik. Jadi ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, kalau masih ada komentar, usulan dan pertanyaan dipersilakan. Pak Kocok, Pak Layar yang masih partisipannya. Di share itunya, di share chattingnya, di chatting, nah, biar kelihatan di monitor. Silakan kalau ibu-ibu dan bapak sekalian akan menyampaikan gagasan, usulan atau pertanyaan, silakan. Nanti akan dilanjutkan untuk respon dari pembicara yang masih memungkinkan.
atau ditunjuk? Bagaimana? Atau mau diundang siapa? Dari teman-teman Universitas Negeri Surabaya yang akan mungkin akan berpartisipasi, silakan. Juga dari teman-teman lain. Pak Indro. Ini nggak bisa nyala ya? Nggak bisa nyala. Peserta. Di, ah, terus, oh belum, satunya. Salim. Oh itu dia. Ya, ya. Ya dibuka ya. Silakan kalau ada yang masih ingin bicara. Ya silakan Bapak Ibu sekalian yang akan menyampaikan pikiran, pertanyaan, gagasan, silakan. Silakan. Itu masih banyak kok teman-teman yang masih terlibat. Bisa langsung buka mic. Ya bisa langsung buka mic. Silakan Pak. Silakan, ditunggu. Mas Koco itu katanya sudah mau bicara ya, Mas Koco. Mas Koco. Ex-BBPT pasti nanyanya soal lalu, tapi jangan nanya soal lari pagi di Senayan ya. Oh belum buka, Mas Koco bisa dibuka Mas, mic-nya monggo. Belum. Atau pada bapak-bapak dari mulainya, silakan kalau masih ada pertanyaan yang disampaikan. Oh iya, teman-teman yang ingin bertanya, ingin mengajukan pertanyaan, silakan langsung dibuka aja mic-nya. Itu kinanti Jemeni ada kinanti ya halo Pak Kinanti mau bicara ya silakan ya ini Pak kan dalam masa nerangin COVID nih dapat timbul ancaman yang membahayakan untuk perekonomian nasional khususnya bagi sektor perbankan maupun debitur bank nih halo lanjut. Ya. Halo. Oh ya, lanjut. Oke. Nah, di sini kan aku ingin menanyakan apakah pemerintah tersebut sudah menyiapkan skema atau program tertentu untuk memulihkan perekonomian? Udah. Ya, udah itu aja, Pak. Terima kasih. Baik. Saya akan salurkan ini kepada Ibu Kartini yang dari Kementerian Kesehatan. Apapun Kementerian Kesehatan tidak hanya mengantisipasi dari aspek apa kesehatan, tetapi juga dari aspek pemulihan ekonomi sebagai pemerintah. Dipersilakan Ibu Kartini. Ibu Kartini masih di situ? Silakan Bu Kartini.
Stay aja. Udah nggak ada. Oh, baik kalau gitu. Kalau begitu Pak Teo sama Bapak Teo mungkin bisa. Pak Teo. Ya, agenda nanti ada ditanyakan tadi adalah tentang upaya pemerintah di dalam mengembalikan kelihatan ekonomi. Saya kira sama-sama kita ketahui bahwa salah satu upaya pemerintah untuk memulihkan perputaran roda ekonomi kita itu ditempuh dengan program pemberian bantuan pada usaha kecil menengah, ya, yang sekarang, bukan sekarang ya, sudah beberapa tahun lalu, itu pada paket 1-2, saya kira sudah dilontarkan, itu juga sebagai upaya. Yang kedua, dalam kebijakan perbankan, salah satunya adalah tentang penundaan masa pembayaran pada kredit usaha masyarakat. Bahkan ya ini baru saya kira itu sudah masuk dalam implementasi kebijakan. Pemerintah mengimbau pada usaha-usaha perbankan yang membutuhkan leasing pada kebutuhan masyarakat itu juga dilakukan penundaan. Jadi ini sebagai satu upaya bagaimana perekonomian ini tidak menjadi beban langsung bagi masyarakat. Nah, bagi kita semua, jadi harus dirasakan juga oleh kita dalam arti masyarakat secara menyeluruh. Yang paling pokok adalah bahwa kebutuhan kita pada kebutuhan primer kita itu tercukupi. Jadi bukan pada kebutuhan itu juga bagian untuk meningkatkan pertumbuhan, walaupun pertumbuhannya kita sebut sebagai minus yang sekarang ini tadi Pak Tio sudah mencatat kalau nggak sampai 0,7 sampai 2,5 sekarang malah naik menjadi 1,1. Artinya upaya ini pun juga belum memberikan dampak yang kita sebut sebagai pertumbuhan plus. Nah, oleh karena itu kalau dalam tanda kutip kita bicara bagaimana dari diskusi webinar ini, ada satu catatan, kita bersepakat untuk memiliki optimisme di dalam menghadapi COVID dengan catatan kita memiliki spirit kerja tetapi harus patuh pada protokol kesehatan. Nah, itu satu hal yang menjadi spirit kita agar juga pertumbuhan ekonomi ini memiliki bentuk yang kita rasakan atau wujud yang kita rasakan. Yang terakhir, tadi sampaikan oleh Pak Wamen Perdagangan, Pak Jendri. Saya tidak tahu dampaknya di mana, kita semua perlu juga mencatat dampaknya di mana, bahwa di dalam interaksi perdagangan kita dalam nilai ekspor, impor, kita memiliki surplus, artinya kelebihan, ya, bukan minus. Jadi kalau impor kita, dibandingkan ekspor kita memiliki surplus sebesar 19,6 miliar dolar. Nah, ini saya kira wujud bahwa upaya-upaya membangkitkan perekonomian kita ini artinya di sektor ekspor ini berarti juga mengangkat ekonomi. Ini ada satu pertumbuhan. Nah, tentu kita akan lihat dampaknya bagi masyarakat. Saya kira kita semua harus merasakan bahwa hingga hari ini belum ada terdampak ya dari COVID ini. Misalnya terdampak usung lapar, katakan aja kita tidak temukan. Nah, ini satu bentuk bahwa roda perekonomian di tingkat masyarakat ini pasti masih bergerak. Nah, saya kira ini satu hal yang patut kita
yang patut kita apresiasi dari kebijakan pemerintah, dan kita semua tentu harus ikut terlibat agar perekonomian kita akan lebih baik, dengan catatan tentu bahwa kita prioritas pada kebutuhan-kebutuhan sektor-sektor yang kita pandang perlu, tidak pada kebutuhan-kebutuhan sempit dan kebutuhan-kebutuhan ringan. Saya kira kalau itu dilakukan, sesegera mungkin kita akan bisa meraih satu pertumbuhan yang terus pada kebutuhan-kebutuhan mendatang. Saya kira demikian. Terima kasih. Terima kasih, Pak Ugi. Jadi, penjelasan Pak Ugi tadi memang substansinya dalam menghadapi pandemi COVID ini ada dua hal. Yang pertama, kita harus memperkuat daya tahan. Tetapi di sisi lain, daya tahan saja tidak hanya bisa diperkuat, tetapi kita juga harus meningkatkan daya serang kita. Sehingga yang tadi disampaikan oleh Wamen Perdagangan itu semua adalah upaya-upaya kita dalam kondisi apapun, kita harus juga punya kreativitas dan kemampuan untuk menemukan sesuatu yang baru, tapi berdimensi global. Nah, misalnya sekarang juga ada proses yang pemerintah juga sedang saja. Saat ini ada program NDDP, National Urban Development Project. NDDP itu adalah proyek yang disponsori oleh World Bank, Bank Dunia. Yang intinya Bank Dunia tetap mempercayai Indonesia dengan sekian banyak 265 juta penduduknya ini, dan sekian persen nanti pada tahun 2030 didominasi oleh kaum milenial. Itu membutuhkan sesuatu yang memang berdimensi luas dan berdimensi global. Karena itu NDDP ini menganalisis sebenarnya kota-kota yang dipilih sebagai kota yang dijadikan contoh, itu akan dikondisikan agar siap menerima bantuan dari asing, bantuan dari luar dan dari dalam, tetapi juga dimensi kreativitasnya itu. Saya juga sampaikan pada teman-teman yang pernah berdiskusi tentang itu kepada Bank Dunia juga, bahwa oke, Bank Dunia punya niat yang baik, tetapi kami juga punya tradisi yang mungkin bisa berbeda. Nah, itulah yang sekarang disetujui. Artinya apa? Dengan salah satu contoh dengan NGGB tadi, yang proyek pengembangan National Urban Development Project, proyek pengembangan perkotaan tadi, itu pemerintah saat ini sebenarnya masih mendapat kepercayaan, masih ada harapan, walaupun kita juga harus selektif dalam menerima bantuan-bantuan. Nah, ini contoh-contoh yang mungkin tadi melengkapi sampai oleh Pak Ugi. Terima kasih. Kami persilakan lagi kalau ada yang masih ingin mendiskusikan, menanyakan atau mengusulkan, persilakan. Baik, Ibu dan Bapak sekalian, karena waktu sudah sore juga dan para pembicara rupanya juga sudah mulai ada yang meninggalkan tempat, kelihatannya kita akan akhiri webinar ini dengan terlebih dahulu mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas partisipasi para pihak dan semuanya yang telah menyelesaikan acara ini dengan sebaik-baiknya. Atas nama Dewan Pakar dan PA GMNI, kami minta maaf apabila terdapat kekurangan dan tradisi tetap saling menggali, saling mendiskusikan sesuatu akan menjadi hal yang akan terlanjutkan. Dari Pak Teo mungkin ada dari Pak Ugi. Baik, kalau itu begitu. Closing statement. Ya. Dari semua yang ada ini, sebenarnya satu, PAGB ini adalah bagian integral yang cukup strategik dalam ikut serta mengatasi dominasi atau
tekanan pandemi COVID-19. Dan kita PA-nya dan keluarga besarnya juga bertanggung jawab untuk memberikan masukan dan membuat kepercayaan kepada masyarakat bahwa di samping kita bertahan, kita juga harus tetap maju dalam bidang ekonomi. Dan fakta-fakta sudah menunjukkan bahwa kita tidak mengalami defisit yang terlalu berlebihan. Kita sudah ada kewajuan, walaupun masih ada serangan pandemi COVID-19. Nah, selain itu, kita juga harus memberi kepercayaan pada masyarakat bahwa COVID-19 itu memang nyata. Dan vaksinasi yang dilakukan itu juga akan merupakan usaha nyata. Sehingga kita dukung seandainya itu sudah sampai pada saatnya kita harus mengalami program vaksinasi secara umum. Nah, ini saja yang bisa kita sampaikan. Dan terima kasih kepada teman-teman sekalian. Dan intinya pandemi COVID-19 ini, kalau secara konseptual, sebenarnya bukan ditekankan pada aspek kematiannya, jumlah kematian, bukan. Tetapi penularannya yang begitu cepat. Dari WHO semuanya begitu. Jadi pandemi COVID-19 ini yang menjadi persoalan adalah, tadi disinggung juga oleh Ketua Umum IDI, bahwa bukan soal jumlah kematian, jumlah korban, tapi percepatan penularannya yang luar biasa. Yang ini harus juga membutuhkan kecepatan untuk mengantisipasi ini. Ya. Terima kasih kepada para pembicara juga yang telah mengikuti dengan segala kesibukannya, dan ini sebenarnya jam kerja, tapi beliau masih sempat aja, baik dari kalangan pemerintah, asosiasi dan semuanya. Sekali lagi, mana? Ah, benar ini ya, nggak? Ah, iya, iya. Ya. Baik, dengan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya dan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, kami menyatakan webinar akhir tahun Dewan Pakar Persatuan Alumni GMI dinyatakan selesai, dan terima kasih. Ya. Baiklah, terima kasih kepada Bung Kristia Kartika yang telah memandu acara pada sore hari ini. Luar biasa sekali kita mendapatkan ilmu yang sangat bermanfaat dan kita menjadi lebih gamblang seperti apa sebenarnya kebijakan-kebijakan pemerintah terkait dengan pandemi COVID-19. Baiklah, dengan mengucapkan syukur alhamdulillah seluruh rangkaian acara telah berjalan dengan lancar. Semoga webinar pada sore hari ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih kepada para narasumber, seluruh peserta webinar. Permohonan maaf yang sebesar-besarnya jika banyak hal yang kurang berkenan. Terima kasih. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.